Jadi hari ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat sebuah website sederhana menggunakan Themes gratis ya, dengan beberapa plugin gratis, hanya tambahannya adalah Elementor Pro ya. Jadi websitenya tampilannya seperti ini. Oke, jadi kita menggunakan dia full dengan beberapa section, ada hero-nya. Kemudian di sini juga ada call to action ya. Belanja sekarang, dan dengan ada tombol Just for You Help Chat ya, jadi sesuai dengan namanya. Jadi kita bisa mengisi pesan kita di sini, misalnya, "Hai, saya ingin belanja," misalnya gitu. Kemudian kita langsung klik send ya, dan langsung secara otomatis ke sana. Ya, gini ya. Jadi misalnya kita terkoneksi dengan WhatsApp di komputer kita ya, tinggal kita mainkan gitu. Kemudian kita juga bisa langsung belanja ya, klik ini. Di sini ada beberapa section, ada section for girl karena cuman ada dua kategori, boy fashion dan girl fashion di sini ya. Dan di sini ada juga untuk misalnya kita menjual, ada limited edition ya, yang ada yang kita jual, kita bisa tambahkan di sini. Dan di sini ada footer areanya, kita bisa integrasikan Instagram kita ya, untuk feed Instagram kita bisa muncul di sini teman-teman. Dan juga di sini untuk about us dan juga follow account-account kita yang lain, kita bisa pasang gitu. Kemudian kita bisa klik di sini. Dan di sini kita juga bisa memilih-milih warna, misalnya kita pilih warna itu ya, warna putih, warna biru ya. Seperti itu. Kemudian misalnya kita ke shop sekarang. Nah, di sini juga kita bisa klik yang ini ya, baju polo ini, dan kita bisa pilih by warna, warna hitam, kemudian size-nya apa, L, XL, M. Ya, seperti itu. Kemudian kita bisa langsung send seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita bisa send langsung ke tempat di mana, maksudnya pelanggan kita bisa send langsung ke kita gitu ya. Kemudian di sini juga kita bisa add to cart ya, add to cart, dan di sini kita belanja ini misalnya. Kemudian di sini ada Unicode-nya. Jadi misalnya kita menggunakan untuk debit card atau credit card, maka waktu mereka kirim langsung dengan Unicode-nya gini, kita langsung ACC teman-teman. Dan di sini kita proses to check out, kita bisa isi semua di sini, nama, alamat, di mana yang akan dikirim, dan juga dia sudah terintegrasi dengan shipping seperti JNE, Tiki, POS, dan juga JNT teman-teman. Dan di sini untuk direct bank account, dan juga di sini untuk cash on delivery. Untuk debit card dan lain-lainnya itu akan saya buat di tutorial yang lainnya. Oke, jadi gimana? Kelihatannya cukup oke ya. Jadi kita akan buat seperti ini, so check it out. Oke, so welcome back to my channel bersama saya Edri Bro. Oke, jadi hari ini teman-teman kita akan membuat website online store complete. Bagi Anda yang mungkin sudah menonton video-video saya sebelumnya, di sana saya sudah menjelaskan bagaimana caranya kita membuat website online store menggunakan Hello Elementor dan plugin Elementor. Dan ada dua video yang sudah saya upload di YouTube saya, di mana di sana saya mengajarkan bagaimana kita menginput produk kita, kemudian bagaimana caranya kita membuat homepage kita. Nah, setelah saya membuat semuanya itu, saya mengalami yang namanya stuck, teman-teman. Mengapa? Karena saya membuat semuanya itu free ya. Jadi saya mau membuat eksperimen menggunakan Elementor semuanya, dan saya mau custom, dan rupanya tidak sejalan dengan slogan saya, yaitu making website without coding. So that's why saya ingin tetap dengan slogan saya itu membuat website tanpa coding. Nah, jadi mungkin tutorial kali ini akan sangat-sangat panjang sekali. Jadi teman-teman, di deskripsi akan saya buat untuk time-timenya ya. Jadi nanti apabila Anda ingin meloncat ke time yang lain ya, ke topik yang lain, silahkan diklik saja, ada di deskripsi di bawah ya, time-time yang akan saya tampilkan untuk Anda. So
Kita akan membuat website. Apa yang kita butuhkan waktu akan membuat website? Nah, sebelumnya saya membuat semuanya itu menggunakan localhost. Saya menggunakan XMPP, menggunakan serverpress ya. Nah, sekarang saya mau langsung menggunakan domain. Nah, kebetulan klien saya memiliki domain yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, jadi domain itu kosong dan masih mempunyai waktu yang cukup panjang dan saya akan gunakan domain ini untuk membuat website ya. Oke, jadi mari kita lanjut saja. Gimana caranya Anda bisa mendapatkan domain ya? Nah, di sini kita sudah ada di website Domainesia. Saya rekomendasikan Anda untuk menggunakan layanan ini ya. Jadi teman-teman misalnya mau membuat website ya, jadi teman-teman bisa langsung saja di sini mencari domain teman-teman. Misalnya teman-teman ingin membuat toko online dengan nama, nah, Betapung. Misalnya Betapung atau misalnya nama saya ya, Edri Bro. Edri Bro misalnya, Edri Bro Store. Nah, misalnya kayak gini ya. Teman-teman tinggal bisa pilih langsung beli atau daftar saja paket hematnya. Nah, gimana caranya kita bisa membeli? Teman-teman bisa saja ke YouTube ya. Bisa ke YouTube, kemudian teman-teman silakan saja cari di sini Edri Bro. Nah, setelah mendapatkan Edri Bro, kemudian teman-teman klik yang ada ini, langsung nama saya, dan sekarang langsung ke video teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman langsung ke playlist saja. Nah, teman-teman silakan klik web hosting ya. Kemudian langsung diklik play saja. Nah, di sini teman-teman saya sudah mengajarkan bagaimana caranya kita membeli ya, membeli domain di Domainesia, dan juga bagaimana kita melakukan install WordPress di cPanel hosting kita tentunya di Domainesia. Dan juga di sini saya ada buat web hosting gratis ya untuk membuat website kita. Nah, teman-teman silakan lihat di sini dan lihat semuanya step by step agar bisa membeli domainnya. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya close, dan sekarang saya sudah ada di sini. Dan saya akan gunakan domain ini, symphonyhotelalor.com, karena memang domain ini sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan symphonyhotel.com. Oke. Dan setelah itu apabila saya klik ini, maka saya akan beralih ke cPanel saya di sini teman-teman ya. Jadi kita butuh yang namanya domain untuk membuat website kita. Teman-teman bisa lihat saja di channel YouTube saya, dan di sini semua sudah ada tutorialnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut, dan sekarang yang kita harus lakukan adalah kita menginstal WordPress kita. Kita tinggal klik saja WordPress. Kemudian sekarang kita akan klik install now. Nah, jadi di sini dia langsung muncul seperti ini teman-temannya. Teman-teman bisa di sini misalnya memilih apa versi yang akan digunakan. Ada versi 5.4.1 dan lain-lainnya teman-temannya. Di sini ada banyak sekali, teman-teman silakan pilih. Oke, saya pilih yang terbaru saja. Kemudian di sini ada protokolnya teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih mau pakai HTTP atau HTTPS. Saran saya menggunakan HTTPS karena itu secure. Apa maksudnya HTTPS itu? Kalau teman-teman klik di sini ya, jadi dia itu secure. Oke, jadi saya akan membuka salah satu website yang mungkin dia tidak secure. Jadi misalnya YSDS. YSDS. Sebentar ya. Oke, seperti ini ya. Tidak bermaksud apa-apa, saya cuma mau tunjukin saja. Misalnya yang membuat website ini mau mengganti ke HTTP, HTTPS, tinggal diganti ya. Jadi ini teman-teman ya, saya klik begini ya, dia connection not secure ya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan HTTPS seperti itu. Oke, setelah itu sekarang di sini kita akan membuat nama dari online shop kita. Nah, di foldernya sudah saya siapkan di sini ya, yaitu logonya ya, jadi Just For You. Oke, jadi nama online shopnya adalah Just For You seperti itu teman-teman. Jadi di sini namanya saya tulis Just For You. Nah, itu namanya. Kemudian site descriptionnya saya mau tulis the best online store in Kupang. Ah, misalnya gitu ya. Kebetulan saya tinggal di Kupang, saya pakai itu. Kemudian paspornya saya akan gunakan, misalnya saya gunakan
Username-nya just for you jadi JF JFY gitu ya. Kemudian pasportnya oke, pasportnya seperti itu. Ya, oke, sudah selesai. Dan sekarang untuk alamat emailnya, saya gunakan email saya dulu ya. Jadi saya gunakan saja edripro@gmail.com. Untuk bahasanya saya pakai bahasa Inggris. Nah, di sini ada pilihan untuk pluginnya. Saya akan pilih plugin itu adalah Classic Editor. Ya. Classic Editor ini untuk misalnya kita lebih mudah untuk menulis artikel ya. Jadi misalnya di online shop teman-teman mau dituliskan artikel. Nah, di sini ada beberapa pengaturan teman-teman ya. Teman-teman bisa membuat nama database baru ya. Saya biarkan begini aja. Kemudian di sini kita bisa mengatur misalnya dia itu update to minor version only atau langsung upgrade to any last version. Itu terserah. Nah, umumnya saya gunakan yang ini teman-teman ya. Do not auto upgrade ya. Jadi nanti kalau misalnya saya mau pengen upgrade baru saya upgrade. Nah, di sini auto upgrade WordPress plugin saya juga nggak pakai sama dengan ini. Jadi semuanya nanti by manual. Kemudian di sini ada email installation detail. Kemana emailnya? Jadi saya akan gunakan email saya yang berbeda. Misalnya saya pakai gua@edribro.com. Misalnya saya gunakan email itu. Kemudian sekarang saya klik install. Dan sekarang saya save saja. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, untuk mengakses website kita bisa klik URL yang ada di atas ini. Saya tekan Ctrl dan klik, kemudian kita sudah ada di sini. Oke, jadi website tampilan awalnya itu seperti ini dan sangat lucu ya tampilan awalnya. Tapi kita sudah mempunyai domain teman-teman. Kemudian dengan protokol HTTPS ya, jadi connection-nya itu secure. Oke, seperti itu ya, connection-nya secure. Kemudian bagaimana caranya kita untuk bisa login ke website kita tinggal klik saja yang di bawah ini teman-teman. Oke, tinggal diklik seperti itu, maka kita akan diarahkan ke dashboard website kita. Oke, seperti inilah dashboard dari website baru kita di WordPress. Nah, selanjutnya adalah teman-teman, sekarang di sini kita lihat di dashboard awalnya tampilannya seperti ini, ada welcome to WordPress dan lain-lain. Di sini saya akan menghilangkan ya, jadi saya klik yang ini saja teman-teman, kemudian saya buat dia kelihatan dia clean. Supaya tidak kelihatan terlalu ramai di sini. Kemudian selanjutnya yang saya akan lakukan adalah saya pergi ke permalinks, kemudian saya ke general dan saya cek di sini. Oke, sudah semuanya. Sekarang saya pergi ke permalinks dulu ya maksud saya, dan di sini saya akan pilih post name ya. Jadi seperti ini. Jadi maksudnya kalau kita menggunakan post name maka dia akan menggunakan misalnya domain kita slash dengan nama halaman atau nama postingan kita. Kemudian sekarang saya klik save change. Oke, setelah itu teman-teman saya akan pergi ke posting. Ke posting di sini kita sudah mempunyai postingan otomatis teman-teman. Sekarang saya buka di sini ya, kita lihat kita sudah punya postingan otomatis seperti ini dengan ada satu komentar ya seperti itu. Jadi ini bawaannya defaultnya seperti itu. Dan sekarang saya ingin hapus, saya centang saja yang bagian atas agar saya bisa menghapus semuanya. Saya klik apply agar semuanya terhapus teman-teman. Kemudian saya empty untuk tong sampahnya ya. Saya susah mau ngomong bahasa Inggris. Saya ke page lagi. Nah, di sini ada juga bawaan-bawaannya. Kemudian saya apply dan saya empty the trash. Oke, setelah itu saya pergi lagi ke pluginnya ya, pergi ke pluginnya kemudian klik semuanya kecuali Classic Editor, kemudian saya delete. Oke, delete. Nah, jadi saya sudah delete. Kemudian sekarang saya pergi ke sini dan kita mempunyai beberapa themes teman-teman. Nah, di themes ini kita akan menggunakan yang namanya itu Ocean WP theme. Nah, Teams ini gratis teman-teman ya. Oke, dan saya juga sudah memberikan informasi terkait dengan Teams ini teman-teman ya. Jadi ini gratis dan dia juga sudah bisa digunakan atau diintegratkan dengan Elementor. Jadi dia itu bagus sekali. Nah, ini
Salah satu contoh dari demonya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini teman-teman. Oke, yang ini saya apa namanya close saja semuanya. Oke, nah kita bisa cari di sini teman-teman. Tinggal kita klik add new. Kemudian sekarang kita taruh di sini kursor kita dan kita ketik ocean WP. Nah ini teman-teman ya. Kemudian kita install. Kemudian kita aktifkan. Oke, setelah aktif teman-teman, sekarang kita lihat dulu. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Kita sudah mempunyai tampilan web yang baru ya, tampilan dengan Teams yang baru. Tapi ini kita belum buat lagi. Kita harus menyusunnya agar dia itu terlihat seperti toko online. Yap. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk menginstal beberapa plugin ya. Di sini, nah sekarang saya akan klik bagian install plugin, kemudian saya ceklis semuanya, dan saya pilih install, kemudian saya klik apply. Oke teman-teman, semuanya sudah terinstall dan sekarang kita cek di pluginnya. Saya klik plugin untuk cek. Yup, oke sudah ada ya. Saya cek di plugin. Sekali lagi saya install plugin. Ya, saya klik itu. Oke, nah ini teman-teman. Nah sudah ada nih. Ya, semuanya sudah ada. Tapi Elementornya itu tidak yang pro. Nah ini yang saya bilang kenapa saya stuck pada saat itu ya. Nah di sini good job. Ya, good job. Your website it's coming together. Ya, seperti itu ya. Terus di sini install Ocean Sticky Header. Nah, saya akan klik di sini. Get it now. Nah, ini ya. Kemudian saya klik ini. Klik dan kita diminta bayar di sini ya. Kita diminta bayar berapa nih? $29. Oke, ya. Oke, karena $29 ya, kita nggak beli. Kenapa kita nggak beli? Because saya sudah punya. Jadi kalau mau beli, mau pakai, tinggal beli sama saya aja. Jadi saya sekarang add new di plugin, kemudian saya lakukan upload, saya browse, saya pergi ke desktop saya di mana saya simpan dan di sini software dan saya akan upload Sticky Header Ocean WP ya, seperti itu teman-teman. Dan sekarang saya akan aktifkan pluginnya. Oke, setelah saya aktifkan pluginnya, kemudian saya pergi ke Teams. Saya akan menghapus Teams yang tidak digunakan ya, jadi kita hapus saja hal-hal yang tidak penting, seperti itu teman-teman. Jadi ini saya delete semua. Yap, saya wait kok di itu ya, maksudnya dihapus cuy. Oke, delete. Oke, saya udah delete semua ya. Nah, di sini ada tulisan welcome to ocean WP ya. Nah, misalnya teman-teman temukan seperti ini, teman-teman bisa juga run the setup WinRAR ya, kemudian bisa menginstal itu apa namanya, bisa menginstal yang namanya itu demonya. Tapi untuk saya sekarang saya tidak akan install, saya akan membuat semuanya itu sendiri ya. Jadi saya tidak akan gunakan demonya gitu loh teman-teman ya. Jadi saya nggak akan install. Jadi di sini saya skip setup. Oke, seperti itu. Kemudian sekarang yang selanjutnya ya, kita kunjungi dulu web kita. Oke, masih sama saja tampilannya. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya itu halaman ya. Membuat halamannya itu simple sekali teman-teman ya. Membuat halamannya itu juga sangat-sangat simple. Caranya adalah kita arahkan kursor kita ke page, kemudian kita add new.
Dan di sini saya akan membuatnya itu halaman yang namanya adalah home page. Kemudian saya klik publish. Kemudian saya akan tambahkan lagi satu halaman. Yaitu kontak. Kemudian saya klik publish. Oke, seperti itu. Dan kita sudah mempunyai halaman, ya. Yep, kita sudah mempunyai halaman. Kemudian selanjutnya, karena ini adalah toko online, maka kita harus menginstal salah satu plugin yang namanya WooCommerce. Ya, kita ke plugin, kemudian kita add new. Kemudian kita ketik di sini WooCommerce. Oke, kita sudah ketik di sini WooCommerce. Sekarang kita klik install now. Oke. Kemudian kita klik aktif. Yap, sekarang di sini kita mendapatkan pemberitahuan get your store up and running more quickly with our new and improved setup experience. Oke, jadi saya langsung saja say yes, please. Kemudian di sini kita memasukkan yaitu alamat kita ya. Jadi misalnya kebetulan saya tinggal di area Liliba, jadi misalnya saya ketik saja Jalan Liliba. Liliba Kupang. Atau misalnya saya tambah TPU ya. Jadi anggap saja itu adalah tempat saya di mana itu. Kemudian di sini saya ketik Indonesia. Indonesia. Nusa, oke, di sini country Nusa Tenggara Timur. Kemudian kotanya adalah Kupang. Dan kode areanya berapa ya? Ya, anggaplah 81123 ya. Kemudian di sini I am setting up a store for a client. No. Kemudian saya klik continue. Kemudian di sini saya klik yes. Dan sekarang saya klik continue lagi. Oke, nah di sini nih kita disuruh pilih ya. Jadi choose any that apply in which industry does the store operate. Jadi maksudnya untuk apa sih? Jadi saya mau buat untuk fashion. Oke. Kemudian saya klik continue. Nah, di sini what type of product will be listed. Nah, teman-teman, sebelumnya saya sudah membuat ya, tapi saya tidak lakukan ini. Ya. Dan ini sudah update, ada updatean terbaru dari WooCommerce ya. Way WooCommerce keren banget nih. Nah, sebagai informasi aja ya. Jadi dengan WooCommerce ini kita bisa terintegrasi dengan Facebook dan juga Instagram ya. Tapi di tutorial kali ini kita hanya membuat dulu website kita. Nanti pada step selanjutnya kita akan integrasikan gitu. Oke, kemudian di sini kita disuruh memilih ya. Jadi physical product, yes, saya menjual produk fisik. Download, no. Untuk subscriber, tidak. Untuk membership, tidak. Untuk ini, tidak ya. Jadi kalau misalnya kita mau gunakan untuk subscribe, membership, dan lain-lain ini teman-teman, kita harus menambah uang ya, gitu ya. Menambah uang untuk membeli produk-produk ini, dan bayarannya itu per tahun. Makanya kenapa online store itu sedikit mahal sih, seperti itu ya. Jadi kita gunakan yang free saja, sebetulnya sudah oke. Kemudian sekarang saya klik continue. Nah, di sini tell us about your business ya. How many product do you plan to display? Nah, sekarang karena produk yang sudah saya download tadi dari Tokopedia. Dari Tokopedia itu ada 5, jadi saya pilih itu aja. Terus curious selling everywhere. Saya say di sini selling everywhere. Selling elsewhere. Yes, in person in school store. Yes, and other platform. Tidak. Jadi misalnya saya pilih yes, I'm on a different store or buy. No. Saya pilih no saja. Ya. Nah, di sini teman-teman, kita ada pilihan nih, ya. Market on Facebook, terus ada di sini contact customer with Mailchimp untuk berlangganan, dan juga di sini ada drive sales Google Ads. Nah, di sini saya akan unchecklist teman-teman.
ini juga akan saya unchecklist karena saya tidak gunakan. Kemudian untuk market di Facebook pun saya tidak akan gunakan, ya, karena itu akan panjang. Karena sekarang kita hanya akan fokus untuk membuat online store. Sekarang kita klik continue. Nah, kemudian di sini kita akan diberikan pilihan, teman-teman. Ya, kita akan diberikan pilihan. Di sini muncul option WP di mana teams yang sudah kita pilih tadi. Nah, tapi dari WooCommerce sendiri juga memiliki teams yang gratis. Misalnya storefront, ya. Tapi yang lain-lainnya ini berbayar semua, teman-teman, ya. Berbayar, 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 guys. So, tidak ada yang gratis, ya. Di sini kita bisa klik pay teams atau di sini kita bisa klik yang free, ya. Jadi teman-teman misalnya mau gunakan yang itu silakan, ya. Tapi saya akan tetap menggunakan Ocean WP di tutorial kali ini. Kemudian saya klik continue with my active teams. Oke, setelah itu teman-teman di sini kita diberitahukan untuk menginstal yang namanya itu Jetpack and WooCommerce Service. Oke, Jetpack and WooCommerce Service ini untuk kita bisa mengelola toko online kita by phone. Jadi kita bisa menginstal ada salah satu aplikasi dan di situ kita bisa mengontrol semuanya. Tapi di sini saya belum buat karena itu akan panjang lagi. Jadi kita akan fokus untuk desain saja dan sini saya klik no thanks. Oke. Sekarang woohoo, you are almost there. Jadi kita udah hampir di sana katanya gitu. Kemudian saya klik continue. Nah, teman-teman di sini kita sudah menginstal ya. Di sini ada add your first product, terus personalize your store logo dan lain-lain, set up your shipping dan lain-lain ya. Jadi saya tidak buat ini dulu. Saya pergi ke halaman. Kemudian saya lihat di sini teman-teman, di sini semuanya sudah muncul ya. Jadi misalnya halaman untuk soap sudah ada. Kalau misalnya saya klik, nah, kita belum punya produk ya di sini ya. Kita belum punya produk. Nah, jadi kita harus mengisi produk. Ada shop, sudah ada halaman checkout, sudah ada halaman untuk my account juga sudah ada semuanya. Untuk cart juga sudah ada semuanya, teman-teman. Oke, sekarang apa yang harus kita buat? Nah, sekarang saya buka di sini ya. Di sini saya sudah mempunyai beberapa produk yang sudah saya buat. Jadi di sini ada produk yaitu dress, ada kemeja pria, ada untuk legging ya. Kemudian sepatu pria, sepatu wanita, terus ini untuk apa namanya? Untuk wanita juga ya. Jadi selanjutnya kita buat adalah kategori produk kita yang harus kita buat. Kita akan kursor kita ke produk, kemudian kita ke categorize, categorize seperti itu. Kemudian kita di sini ya, teman-teman. Kita pilih di sini saya mau pilih apa ya? Misalnya Gorse. Gorse fashion ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan apa namanya? Thumbnail dari kategori kita ini. Nah, kita tinggal klik saja di sini upload image. Kemudian kita select file, kita pergi ke tempat di mana kita simpan di produk. Nah, jadi saya akan gunakan semuanya ini, teman-teman ya. Oke, yang ini. Kemudian saya upload. Kemudian saya use ya atau gunakan. Kemudian saya langsung klik add ya. Add. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Kita klik view. Oke, jadi ini kategori untuk fashion-nya, teman-teman ya. Oke, setelah itu saya akan menambahkan satu lagi girl fashion, sekarang boy fashion. Ya, jadi nanti teman-teman bisa gunakan sesuai dengan apa yang teman-teman ya sesuaikan dengan toko online teman-teman gitu. Kemudian untuk boy-nya saya akan pilih, saya select, kemudian saya pilih dia. Setelah itu saya use image. Kemudian saya add new category. Oke. Sudah ada.
Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan adalah kita akan membuat, di sini kita belum punya menu, sama sekali belum mempunyai menu. Sekarang kita klik di sini, ya, kembali ke sini, kemudian kita ke experience, kemudian kita klik menu. Nah, sampai di sini teman-teman, kita akan membuat nama menu kita ini bebas sesuai dengan apa yang teman-teman ingat. Saya buat sesuai dengan kebiasaan saya ketik menu underscore ya main, kemudian saya create menu. Yap, setelah seperti ini teman-teman, saya akan memilih yaitu yang pertama adalah shop, kemudian saya pilih lagi itu adalah homepage, kemudian saya add. Ya, saya sudah add ya. Nah, homepage-nya ini saya akan ganti menjadi home saja. Oke. Kemudian di sini saya akan cari untuk kategori dari produk. Nah, kategori dari produk kita belum ada teman-teman, ya. Maka di sini saya akan slash dan kategori. Oke, sebentar saya pindah ke belakang dulu, saya ke backend sebentar. Kemudian saya akan ke kategori. Kemudian saya klik view dan sekarang saya klik alamatnya itu ya. Kemudian sekarang saya akan custom link-nya. Saya paste di sini dan di sini saya ketik boy fashion seperti itu ya. Kemudian saya add, ya udah ada, saya pindahkan ke atas. Oke, itu untuk boy. Dan sekarang untuk girl saya pilih lagi alamatnya, saya close. Kemudian saya masukkan lagi ke sini dan di sini saya tulis girl fashion. Oke, seperti ini. Kemudian saya add to menu dan saya arahkan ke sini, teman-teman. Oke, udah selesai ya. Udah selesai. Dan sekarang kita harus menceklis salah satu ini ya. Jadi saya akan checklist main. Jadi dia akan muncul di main menu. Kemudian saya klik save. Ya, sekarang saya kunjungi websitenya. Oke, sekarang kita sudah punya home, boy fashion, girl fashion shop, dan juga di sini adalah keranjang belanjaannya. Kalau kita belum punya produk, maka kita belum bisa demo. Jadi ikuti saja terus. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan lagi satu menu. Jadi saya create menu lagi dan di sini saya tulis top menu. Oke, setelah itu saya akan pilih contact and my account. Kemudian saya add new dan sekarang kontaknya tetap di sini, my account-nya oke, tetap. Saya klik top bar. Kemudian saya klik save. Setelah itu kita cek. Oke, sudah ada teman-teman ya, ada di sini. Oke, sudah semuanya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita harus customize dulu terlebih dahulu ya. Customize semuanya ini ya. Karena di sini belum ada logonya dan di sini pun hurufnya semuanya kecil ya. Saya ingin mengubahnya menjadi besar. Jadi kita lakukan customize terlebih dahulu ya. Oke. Sekarang kita klik customize. Oke, setelah kita customize, kemudian sekarang kita klik di sini site identity. Apa itu site identity, teman-teman? Site identity itu adalah apa title dari store kita yang sudah kita setup sebelumnya di hosting kita. Kemudian di sini adalah site icon. Apa itu site icon yang muncul di sini? Misalnya saya pergi ke Apple, ya.
Apple, ya. Kemudian saya klik Apple. Nah, di sini ini merupakan side icon. Jadi kita juga harus mempunyai side icon. Sekarang saya select side icon, kemudian saya upload dan saya pilih ini. Kemudian saya klik open. Kemudian saya klik select dan sekarang saya akan memilih icon itu. Oke, seperti itu saja. Kemudian saya crop image. Oke, sudah ada ya teman-temannya. Jadi sudah ada muncul di sana. Teman-teman bisa desain yang lebih bagus lagi. Kemudian saya klik publish. Nah, sekarang saya klik menu. Nah, menunya tadi kita sudah buat di belakang. Kemudian di sini saya pilih widget. Nah, widget. Untuk widgetnya, saya akan pilih di sini ya. Default widget. Ya, saya akan hapus saja ini. Saya klik dan remove. Klik dan remove. Klik dan remove. Kemudian saya klik publish. Setelah itu untuk footernya saya belum urus. Ininya saya belum urus. Ini juga tidak. Ini juga tidak. Dan untuk WooCommerce-nya pun tidak untuk sekarang. Itu akan kita lakukan nanti. Kemudian homepage setting. Nah, kita klik di homepage setting. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini langsung muncul ready to publish your first postingan. Nah, kita tidak mempublish postingan karena ini bukan sebuah blog. Maka kita pilih yang a static page. Kemudian homepage-nya itu yang mana? Kita klik di sini, kemudian kita pilih homepage dan kita klik publish. Nah, di sini post page kita tidak pilih karena kita hanya akan fokus kepada pembuatan toko online. Nah, di sini kita memilih lagi itu general option. Kemudian sini general styling ya. Nah, kita akan memilih warnanya seperti apa ya. Warnanya seperti apa? Saya akan memilih di sini warna merah. Warna merah. Saya pilih merah. Oke, jadi dia berubah ya. Jadi warna merah. Kemudian di hovernya pun saya pilih warna merah. Tapi saya akan naikin dikit. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian saya klik publish. Oke, setelah itu di sini ada background image saya tidak buat. Kemudian hovernya juga saya pilih warna merah. Kemudian saya klik publish. Nah, sekarang kita kembali lagi. Sekarang ke general setting. Nah, di sini teman-teman kita bisa memilih misalnya ini kan posisinya kan ini kan white. Kita bisa pilih juga dia itu box. Nah, kalau kita pilih box maka website kita akan terlihat itu box ya. Maksudnya box itu seperti ini teman-teman. Saya hide the control. Nah, ini. Jadi ada space di samping dari web kita seperti itu. Kalau misalnya kita memilih spherical ya dan kita kembalikan ya, dia tetap full tapi ada di sini semacam garis-garis gitu teman-teman. Nah, jadi saya pilih yang white saja. Oke. Kemudian di sini enable scheme apa ini? Tidak. Kemudian page-nya apakah mau ada sidebar atau tidak? Misalnya seperti itu. Nah, untuk ini saya tidak mau ada, maka saya klik full. Dan sekarang saya klik publish. Kemudian untuk custom-nya, oke, saya tetap. Mobile-nya, oke, tetap. Kemudian di sini adalah this is information taken by social media when I link atau share gitu ya. Teman-teman bisa tambahkan, saya tidak. Kemudian di sini page title-nya. Nah, di sini teman-teman kita lihat di sini ada page title-nya. Teman-teman terserah bebas, misalnya di sini mau dimunculkan hanya di komputer saja maka kita klik hide on mobile. Maka waktu kita merubah ke tampilan mobile maka tidak muncul seperti itu. Atau kita hide di tablet maka dia akan muncul ya. Kalau hide di tablet maka dia muncul. Kalau kita klik tablet hilang seperti itu. Terserah teman-teman
Tapi di tutorial saya lebih prefer untuk di hide semuanya, jadi dia tidak muncul teman-temannya. Hide, kemudian di sini juga untuk stylenya ya, saya hide juga. Oke, seperti itu. Jadi tidak punya untuk titlenya ya. Nah, di sini ada pilihan enable, ini tidak, pastinya tidak, ini pun tidak, semuanya tidak ya, sudah. Semuanya tidak teman-teman, saya hide semuanya. Kemudian sekarang kita ke scrollnya ya. Jadi scrollnya itu misalnya nanti kalau kita sudah gulir ke bawah ada scroll seperti itu. Misalnya ini ya, saya gulir-gulir gini, oh dia tidak punya scroll, scroll up untuk klik langsung naik. Pilih yang mana? Saya akan pilih yang ini ya. Kemudian saya klik publish. Saya kembali dan sekarang untuk paginationnya, okay, tetap biarin aja. Untuk formnya nanti, untuk themes bottomnya, nah di sini themes bottomnya saya akan pilih warna merah seperti tadi. Kemudian untuk hovernya pun saya pilih warna merah dan saya naikin sedikit. Kemudian saya klik publish. Dan untuk paddingnya saya tetap ikuti itu. Kemudian untuk 404 error page saya tidak buat. Nah, di sini untuk tipografinya teman-teman. Nah, tipografinya untuk generalnya saya biarkan saja. Untuk bodynya oke, sudah cukup. Nah, sekarang untuk logonya tidak. Nah, sekarang untuk menunya saja teman-teman ya. Untuk top barnya ini ya. Top barnya itu saya akan ubah ya menjadi kapital semuanya teman-teman. Ya, jadi dia jadi kapital seperti itu. Kemudian untuk main menunya juga saya akan ubah di text transformnya menjadi kapital semua teman-teman ya, seperti itu. Kemudian khusus di sini saya akan membuat dia menjadi bold. Ya, seperti itu ya. Atau kita bisa extra extra bold berarti dia begitu. Atau yang black ya. Jadi dia agak lumayan besar ya. Kemudian saya klik publish. Oke, sudah ya, seperti ini. Yap, sudah cukup. Nah, kemudian untuk footernya lain-lainnya nanti kita urus nanti ya. Kemudian sekarang untuk barnya udah, headernya. Oke. Sekarang kita akan urus untuk headernya. Kita ke general. Nah, headernya teman-teman bebas. Mau pilih misalnya, mau buat dia itu transparan. Ya. Mau buat dia itu seperti top menu, maka dia akan berubah-berubah teman-teman. Nah, seperti ini. Full screen, maka seperti ini. Ya, jadi akan muncul seperti ini. Nah, itu teman-teman bebas. Mau pakai apa aja bebas. Seperti ini ya. Nah, di tutorial kali ini, saya lebih prefer menggunakan yang ini. Ya, jadi full. Kemudian, apabila teman-teman klik yang ini, ya, header bordernya maka tidak ada ya. Kalau kita klik ada, maka di sini ada. Ini ada sedikit perbedaan. Saya unchecklist. Nah. Oke, jadi saya unchecklist saja teman-teman. Dan saya lebih prefer yang ini. Ya, seperti itu. Oke, sudah cukup. Add a transparent header. Yes, saya pilih transparent header. Ya, jadi nanti akan ada transparent sini. Kemudian di sini saya akan memilih logo ya. Logo itu opsional, tapi saya akan tetap masukkan. Dan saya akan pilih logo. Ini logonya, logonya transparan. Kemudian saya choose image. Kemudian saya pilih untuk retina. Saya pilih ini lagi. Kemudian choose image dan saya klik publish. Nah, teman-teman, di sini ya, misalnya ya. Kalau teman-teman bingung untuk membuat logo, silakan datang ke canva.com. Nah, ini misalnya kalau kita download ya, kemudian kita ingin dia transparan, maka kita diminta untuk mengupgrade. Artinya kita harus mengeluarkan uang lagi. Tapi kabar gembiranya saya sudah membuat juga tutorialnya. Itu di sini kita bisa buat ke remove ke situs ini ya, teman-teman ya. Ke situs ini. Nah, di sini kita bisa mengupload dan bagian belakangnya langsung dihapus teman-teman. Oke, jadi teman-teman cek saja nanti di YouTube saya.
Di situ saya sudah buatkan tutorialnya. Oke, kita kembali lagi ke sini teman-teman. Sekarang saya kembali dan sekarang di sini ada header media. Saya tidak akan gunakan. Kemudian di sini logo. Nah, logonya saya klik, kemudian saya pilih yang ini, select. Kemudian saya klik crop image. Maka logo kita sudah ada. Nah, sudah ada teman-teman. Untuk retina. Nah, untuk retina ini sebetulnya pada saat website kita dikunjungi oleh seseorang yang menggunakan iPhone, maka akan muncul. Kalau dia gunakan iPhone dan kita tidak memasukkan logo di retina sini, maka maka tidak akan muncul logo ya, dan terlihat error seperti itu. Nah, di sini kita bisa atur untuk memperkecil dan memperbesar logonya. Oke. Dan ini tinggi dan rendahnya. Oke, kita sudah atur dan sekarang kita klik publish. Oke, kemudian menunya sudah tadi ya, semuanya sudah. Untuk efeknya saya pikir tidak. Kemudian di sini ada sosial menunya tidak. Kemudian di sini ada menu untuk mobile-nya ya, mobile menu. Kita pilih dulu di mobile menu ya, seperti ini ya. Nah, di sini lihat ya, dia terlalu besar. Maka kita kembali dan kembali ke logo di sini teman-teman, dan kita mainkan lagi yang ini. Nah, seperti itu. Oh, kita kurangi perlahan. Oke, seperti itu ya. Jadi dia tidak di atas dan yang ini di bawah, agar lebih bagus. Kita kembali lagi dan kita ke mobile menu. Nah, di sini teman-teman, kita bisa merubah tulisan ini atau kita bisa undisplay atau tidak munculkan. Nah, ini jadi dia seperti ini. Tulisan menunya tidak perlu muncul ya. Kemudian kita bisa rubah lagi di sini ya, misalnya ya, untuk linknya menjadi icon misalnya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini jadi seperti ini. Kemudian, nah ini kan menunya udah nggak ada. Di sini ada tulisan close menunya, kita bisa delete juga. Jadi, kita klik itu, maka hanya ada icon X gitu ya. Jadi, langsung X. Dan di sini ada untuk mobile menu shorts ya. Kalau saya klik ini, ada di sini shortsnya, saya hilangkan. Oke. Saya klik lagi dan sudah hilang teman-teman. Dan di sini untuk link hovernya saya ganti lagi ke warna merah ya. Jadi semuanya itu saya ganti teman-teman, karena kita menggunakan yang berwarna merah ya, seperti itu. Kemudian mobile stylenya ya, ini kita klik gini kan dia lari ke sana ya, dia slide begitu. Sidebar kita bisa klik dia itu drop. Kalau kita klik drop down, berarti kalau kita klik dia akan turun gini teman-teman. Nah, ini terserah teman-teman prefernya seperti apa, atau mau yang full. Kita klik, maka dia langsung full gini. Nah, saya lebih prefer full, karena tadi sebelumnya dia juga full gitu lah teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita klik publish. Kita kembali lagi, dan sekarang kita ke blog, sudah tidak. Kita ke footer widget, yes, ini oke. Kita kembalikan jadi apa namanya, jadi tampilan desktop dulu. Dan sekarang untuk kolom di bawah sini saya mau buat dia jadi 3 saja. Oke, dia 3 saja cukup. Kemudian untuk hover linknya kita ubah lagi warna merah ya, kita ubah ke warna merah. Sekarang kita klik publish. Kemudian sekarang kita ke footer bottomnya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada copyright dan sudah otomatis ada tanggalnya, date-nya. Ini jangan dirubah. Di sini kan tulisannya Ocean WP. Nah, kita bisa ubah ini menjadi nama toko online kita, yaitu Just for You. Nah, jadi nama toko online kita itu Just for You by siapa misalnya. Jadi by siapa, siapa yang desain, terserah. Bisa juga misalnya teman-teman, saya tidak mau pakai by siapa. Oke. Seperti itu saja. Saya di sini saya tetap by misalnya Edri Bro. Maka nama saya dong. Seperti itu. Kemudian saya klik publish dan untuk hovernya saya pilih lagi warna merah.
Kalau-kalau nanti saya tambahkan link, maka dia akan berubah menjadi warna merah gitu teman-teman. Oke, dan selanjutnya udah selesai. Ini ada custom CSS dan lain-lainnya ini teman-teman. Itu tidak perlu diganggu-ganggu. Kalau misalnya teman-teman sudah paham dengan WordPress, ingin menambahkan beberapa coding, nah silakan saja ya. Karena di sini saya tetap dengan slogan saya, making a website without coding. Oke, so sekarang kita sudah customize semua teman-teman. Dan sekarang kita klik exit di sini ya. Oke, kita sudah customize semuanya dan kelihatan sudah ya lumayan oke, bagus menurut saya. Sudah bagus ya, menunya sudah ada semuanya. Shortnya juga ada di sini ya. Kalau di laptop memang harusnya ada yang seperti ini. Jadi karena lebih enak itu ketik-ketiknya. Di sini dia menjadi warna hitam teman-teman ya, dia jadi warna hitam. Gimana caranya? Ya, dia tetap warna hitam, kita bisa rubah nanti. Tapi saya pikir biarin aja. Udah. Oke, sekarang kita kembali ke sini ke menu dan sekarang saatnya kita akan menginput produk. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton video saya akan ke channel saya lagi. Kemudian saya ke playlist. Nah, bagi yang sudah nonton online store ini, ya, maka tidak perlu ikuti ini. Bisa di skip saja, lanjut ke bagaimana mendesainnya atau bagaimana mendesain homepage dan lain-lain ya. Bisa di skip saja. Ini sudah saya buat videonya di sini. Oke, kita lanjut lagi ke sini dan sekarang kita ke belakang sini ya, teman-temannya. Kemudian saya akan klik di sini produk dan sekarang saya akan klik add new. Oke, add new product teman-teman. Nah, saya sudah siapkan produknya dengan title, kemudian juga deskripsinya ya. Ini saya copy dari Tokopedia, ini milik orang ya. Bagi yang melihat ini sama, ini cuma sebagai contoh ya. Jadi sekarang saya copy ini ya. Kemeja pria lengan pendek, saya pilih yang ini saja. Polo Country X dan bla 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 ini. Kemudian saya tambahkan di sini. Oke, saya tambahkan ini. Saya mungkin buat dia tulisan kecil aja, Polo Country. Oke, nah ini adalah pakaian untuk pria, maka saya pilih di sini boys ya, boys fashion seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada untuk menaruh, yaitu untuk deskripsinya. Saya kembali lagi ke produknya dan saya akan tambahkan deskripsinya ya. Di sini saya akan copy semuanya. Wih, ini udah ke daster loh. Oke. Oke, saya klik hanya ini saja. Kemudian saya paste di sini. Kemudian bagian ini saya copy, kemudian saya gulir ke bawah dan saya akan masukkan di short description-nya. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan buat dia itu klik seperti ini teman-temannya agar dia punya bulat-bulat di samping tuh. Oke, setelah itu setelah saya pilih semuanya maka selanjutnya saya akan memilih yaitu product image. Saya klik set product image, kemudian saya akan upload saya ke product. Ya, jadi ini ya kemeja pria ya. Kemudian saya blok semuanya dan saya klik open. Nah, di sini ada warna hitam dan putih ya. Kita langsung set saja. Nah, jadi dia pilih warna ini. Kemudian galerinya kita add juga dengan foto yang sama. Kita tinggal tekan pilih-pilih aja. Tekan shift dan oke. Shift dan klik, maka dia akan masuk semuanya seperti itu.
Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian sekarang saya klik publish. Sekarang coba kita lihat produknya. View produk. Nah, sudah ada teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini ada galerinya ya, kayak gini. Oke, dan di sini ada deskripsinya ya. Deskripsinya pendek banget. Kalau misalnya teman-teman punya deskripsi lebih panjang untuk produk teman-teman, tinggal dibuatin aja. Ya, seperti itu ya. Nah, sudah seperti ini. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Dan kita lihat bahwa ini mempunyai beberapa warna. Ada warna hitam dan warna putih. Dan juga baju itu juga memiliki ukuran. Ada ukuran L, M, XL ya. Jadi untuk pria. Kalau macam pria S juga ada nggak ya? Saya kadang pakai yang S loh. Kayak punya pacar saya. Oke, kita lanjut. Itu hanya intermezzo aja. Buat Anda yang udah boring. Karena saya belum boring, maka kita lanjut. Nah, di sini saya akan pilih, karena ini bukan simple produk ya. Untuk simple produknya, lihat di tutorial saya yang lain. Nah, di sini saya akan pilih variable product. Nah, variable product kemudian sekarang saya pergi ke sini ya. Attribute. Saya klik ini ya, belum ada. Saya klik variation, di sini belum ada. Nah, sebelum kita membuat, maka kita harus pergi ke, nah ini ribetnya buat online store ya. Ini yang gratis saja kita harus utak-atik kayak gini guys. Misalnya lu nggak ada waktu, udahlah kasih saya kasih murah-murah kok. Nanti japri ya. Oke, so saya harus pergi ke produk, kemudian saya pergi ke attribution. Nah, di attribution sini saya akan membuat beberapa hal. Khususnya untuk produk ini dulu ya. Nanti yang lain-lainnya kita akan tambahkan. Oke, jadi ini lama siapin cemilan lu dan lain-lain ya. Jadi sekarang ini saya akan buat di sini adalah warna. Ini juga saya tulis warna. Kemudian di sini saya kasih enable archive. Dan di sini saya buat dia jadi name. Ya, seperti itu. Kemudian saya add atribut. Nah, setelah saya add atribut, teman-teman, saya klik lagi di sini ya, konfigurasi prompt-nya. Nah, ini untuk warna ya. Jadi di sini ada warna hitam. Saya add. Kemudian ada warna putih. Saya klik add. Oke, saya udah tambahin ya. Kita lihat ya, jadi ada warna hitam dan juga ada warna putih teman-teman. Sekarang saya kembali lagi di sini dan saya klik lagi attribute. Nah, kita sudah mempunyai warna ya, ada hitam dan putih. Nah, baju itu juga memiliki ukuran dong, pasti dong. Kalau kita belikan pasti, itu udah punya ukuran berapa? Saya ukurannya saya sekian-sekian. Jadi sekarang sini saya tulis, di sini adalah, oke lah saya pakai size aja lah biar nggak panjang-panjang banget. Banget-banget. Kemudian saya pilih name, kemudian saya add attribute. Setelah saya add attribute, kemudian di sini saya klik lagi untuk konfigurasi prompt-nya. Nah, di sini untuk size-nya saya bisa klik di sini M M U M U M L L. Kemudian di sini ada XL XL. Kemudian saya klik add new. Oke, jadi kita sudah punya ini. Saya klik lagi attribute-nya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Jadi kita sudah mempunyai dua attribute, yaitu warna dan size. Sekarang kita kembali ke produk kita. Kita klik saja all product untuk melihat list dari produk kita. Kemudian saya klik di sini edit. Saya refresh. Oke, kita sudah ada di sini lagi teman-teman. Dan sekarang kita akan membuat variannya ya. Saya kembalikan ke simple product dan saya akan tambahkan harganya. Misalnya ini harganya adalah 49.900 ya, ngikut lah gitu ya lah ya guys. Oke, terus dia punya ada diskon, anggap lagi tuh 39.900.
Sembilan. Oke, 39.900. Nah, kira-kira gitu. Kemudian ke varian produk. Untuk SKU-nya misalnya, ini untuk inventory-nya ya. Jadi misalnya ini namanya kan kemeja ya, fashion pria ya. Jadi misalnya ini KJ ya. Terserah teman-teman mau buat kayak gimana. Terus saya manage. Terus kuantitinya ada berapa? Misalnya baju kita itu punya 10, ya saya taruh 10. Terus di sini allowance back order saya kasih ini allowance but native customer. Saya klik itu. Terus low stocknya mau dipasang berapa? Jadi misalnya low stock menurut teman-teman itu berapa? Di sini kan bawaannya dua, ya udah kita dua aja. Terus enable this only allow one of this item to be bought in single order. Oke, saya tidak buat itu. Kemudian ke shippingnya, kita belum buat shipping methodnya ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa tambahkan misalnya kalau pengiriman itu kan mau berapa gram pun itu tidak sampai sekilo, tetap dia defaultnya 1 kilo ya. Jadi di sini saya klik 1 kilo. Oke, dimensinya misalnya di sini sentimeter dan lain-lainnya teman-teman bisa tambahin ya, tapi saya pikir itu tidak perlu ya, karena kita cuma di size-nya M, L, dan XL. Kemudian link produk tidak. Kemudian di sini, nah di sini kita akan tambahin teman-temannya di attribution-nya. Kita klik di sini. Kita klik yang pertama adalah warna. Kemudian kita add. Nah, kita ada punya warna di sini teman-teman ya. Ada warna hitam. Kemudian ada warna putih ya, seperti itu. Ini use for variation. Yes. Kemudian kita say yes. Kemudian sekarang kita tambahin lagi, yaitu di sini adalah width size. Kita tambahin teman-teman. Oke ya, kita ada tambahin. Ini saya remove. Oke, ini saya tambahin di sini. Bentar, bentar, bentar. Apa what happened? Apa yang terjadi? Saya close dulu. Oke. Ini saya remove dulu. Kemudian di sini saya ke size dan saya add. Oke, sudah muncul ya teman-temannya. Kemudian ini use for variation. Jadi untuk ini ya, variation seperti apa nanti bentuknya, nanti kita lihat sebentar. L, M, XL ya. Jadi saya klik dulu ini. Jadi harus M yang duluan ya. Oke lah, nggak masalah lah gitu ya. Oke, kemudian saya save. Kemudian sekarang saya ke variation. Di sini saya add variation ya. Create variation from all. Oke, add variation. Oke, go. Oke, kita go ya. Jadi di sini sudah ada ya teman-teman ya. Jadi ada warna dan juga ada size-nya teman-teman. Kemudian kita klik save ya. Seperti itu ya. Oke. Di sini dia bilang belum ada harganya, maka sekarang kita advance dulu. Maka di sini kita akan menaruh yaitu harga-harganya. Nah, kita akan pakai juga di sini untuk SKU-nya misalnya. Di sini kan kita akan tambahin warnanya ya teman-teman ya. Untuk warna ya. Jadi ini maksudnya untuk warna apa aja itu harganya berapa ya. Jadi saya pilih yang hitam. Kemudian saya set. Kemudian di sini ya tambahkan terserah SKU-nya apa. Untuk kebutuhan inventory sih ya. Jadi kalau misalnya ada kode untuk inventory barang ya, teman-teman paham lah itu. Oke, di sini saya pakai KJ aja, KJ1. Kemudian untuk regular price-nya saya masukin 49.900. Kemudian untuk selnya 39.900. Yap, dan di sini oke, 1 kilo. Dan di sini untuk shippingnya kita tidak buat. Dan di sini untuk deskripsinya, saya akan pilih dari sini ya.
Jadi dia itu sama aja ya. Kalau yang ini kan modal dan segala macam ini, saya akan pilih yang ini ya. Sebentar. Jadi ini hanya untuk sebagai contoh saja, misalnya kita akan tambahkan deskripsinya. Oke, seperti itu dan sekarang saya save. Oke. Terus sekarang ke warna hitam. Ya, udah ada ya. Kemudian saya sekarang warna putih. Oke, sekarang saya mau ke size-nya. Ini untuk defaultnya ya, kita pilih warna apa terserah defaultnya. Oke, sekarang saya save. Dan sekarang kita ke sini dan kita refresh. Dan di sini ada yang muncul apa? Oke, sudah muncul teman-teman. Ya, jadi sudah ada namanya ya. Jadi di sini harga jualnya itu 39 ribu ya. Jadi di sini kita bisa pilih hitam. Kemudian warnanya apa? Nah, itu L. Choose. Putih, nah ini belum. Oke, jadi kita kembali ke sini. Kemudian kita ke atributnya lagi ya. Kita turunkan. Oke, sudah ada saya pikir. Sekarang ke variationnya. Ya, ini L ya. Jadi variasinya ini untuk apa misalnya gitu ya. Jadi kita klik ini. Oke, sudah ada teman-teman. Nah, sekarang kita akan masukkan ya. Kita harus expand-expand dulu. Nah, di sini kan any warna. Maksudnya semua warna saya remove. Oke, hitam-hitam ada putih juga ya. Excel, Excel, Excel. Oke. Ya, di sini kita tadi sudah isi ya teman-temannya. Kemudian yang ini kan dia itu L, ya. Ini hitam juga. Nah, ini hitam. Hitam. Misalnya kita pilih yang inilah. Seperti itu terus KJ2. Seperti itu, kemudian di sini 499 399 1 paste, kemudian ini juga sama saya pilih itu saja, kemudian di sini KJ3. Sini 399.100. Salah. 499 399 1 paste. Warna hitam lagi. Kayak gitu loh. KJ4 499 399 1 kemudian 1 juga. Nah, sekarang ini warna putih teman-temannya, jadi dia langsung buat sendiri. Saya pilih yang ini. Oke, KJ6 dan sini 499, wait, 499 jualnya dari 399. Oke,
Master. Kemudian di sini 3.900 satu pasta yang tadi ya. Kemudian terakhir ya. Nah, lihat no. Kita masuk-masukin gini no. Gila bener. KJ. KJ. 8. 499. 399. Kemudian yang ini satu kilo ya, kemudian saya paste dan save. Gila, lengan saya sakit. Oke, jadi kita udah masukin semua ya variationnya. Sekarang kita close ini. Kemudian sekarang kita update. Oke, kita update terus. Tunggu sebentar. Kemudian kita oke. Update ya, gitu ya. Kita bisa misalnya pindah ke warna putih dan ini ukurannya 9. Langsung pindah-pindah gitu teman-teman ya. Warna hitam, oke. Terus pilih Excel misalnya. Jadi dia kita bisa rubah-rubah seperti ini lah teman-teman. Oke. Seperti ini. Sekarang kita akan add produk yang lainnya lagi. Kita add produk yang lainnya lagi. Oke, itu yang kita pakai ya. Terus untuk feature image-nya saya pakai yang ini. Oke. Kemudian saya pilih semuanya. Dan sekarang ini juga kita harus pakai varian-variannya gitu teman-teman ya. Jadi sama seperti yang tadi. Oke, SKU-nya ini bundas. Kemudian di sini saya buat dia itu menjadi 50 stoknya, shippingnya enggak ya, ini saya kasih satu aja, terus atributnya. Nah di sini ya, nah di sini ada warna-warnanya juga teman-teman ya. Jadi di sini kan ada beberapa tambahan warna nih, jadi kita harus tambahkan warna-warna tersebut. Oke, sebelum kita tambahkan warna-warna tersebut, kita klik publish. Kemudian kita view produk dulu sebentar. Oke, ini produknya ya. Jadi di sini belum ada pilihan-pilihannya ya, masih kosong gitu ya. Masih kosongan gitu teman-teman ya. Oke, seperti ini. Sekarang saya kembali ke sini dan saya pergi ke atribut. Kemudian di sini kan ada size-nya dan ada warnanya ya. Nah, yang akan saya pilih ada warna teman-teman ya. Jadi di sini ada purple. Purple itu apa ya? Ungu ya. Purple. Ungu, ini hitam tadi udah ada, hitam, terus di sini warna pink, terus di sini warna biru, oke lah gitu aja lah ya, oke warna biru, oke jadi warna ungu yang akan kita tambahkan. Kita ke sini warnanya ya, kemudian kita klik konfigurasi.
Ya, dan sekarang kita tambahin warna ungu. Kemudian sekarang kita tambahin warna pink. Sekarang kita tambahin warna biru. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau untuk size-size-nya tadi di awal sudah ada, karena ini sebagai contoh, jadi saya cuma buat untuk warnanya top. Sekarang kita kembali ke all product dan kita klik di sini edit. Oke, kita setelah klik edit, maka kita turun ke sini ya, teman-teman ya. Kita turun ke sini dan kita pilih yaitu ini. Kemudian kita pilih di sini warna, kemudian kita add. Ya. Nah, untuk warnanya saya akan pilih semua, select all. Warna putih ada nggak ya? Ada nih. Oke ya, warna putih. Nah, di sini teman-teman lihat di sini ada purple black, terus ada macam-macam nih ya. Ada macam-macam karena ini gambarnya tidak satu, ya. Saran saya kalau misalnya teman-teman mau buat toko online, dijadikan gambarnya satu-satu seperti produk sebelumnya yang kita buat. Nah, ini cuma contoh. Saya akan ke variannya. Oke, saya save dulu ya. Sebelum ke varian. Oke, sudah tersave. Sekarang saya ke varian. Oops. Ini, oke, sudah saya klik use for varian. Ke varian. Kemudian saya add create varian from ini ya, attribute. Go yes. Ada 5. Yes. Oke, jadi di sini sudah ada muncul ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan pilih untuk defaultnya saya akan pilih yang ini ya, warna putih ya nanti ya. Oke, warna biru. Nah, saya akan pilih. Jadi di sini untuk mau manage stoknya lagi, silakan. Jadi saya akan manage stoknya itu ini 50. Ya. Jadi itu warna biru berarti yang ini loh teman-teman ya. Biru. Oke. Kemudian warna hitamnya ada nggak? Ada. Ini hitam sama purple. Ungu. Oke. Terus stoknya 50. Kemudian pink. Ada nggak? Ada tuh. Pink. Stoknya berapa? 50. Anggap lagi tuh ya, saya kasih sampai 47 tuh. Salah klik. Kemudian yang putih ada enggak? Ini ya, saya pilih yang ini ya. Anggaplah ini putih ya. Karena ini bukan putih-putih banget ya. Anggaplah itu putih ya. Saya klik itu, kemudian 50 ya. Kemudian ungu. Saya pilih lagi yang di sana. Seperti itu. 50. Ya, seperti itu. Putih sudah, pink sudah, hitam sudah, warna biru sudah. Oke, masing-masing harganya misalnya mau dijual berapa ya? Misalnya ini harganya 55.000. Oke, saya copy saja, kemudian saya paste. Jadi saya tidak buat lagi macam ada di sini ada potongan harga lagi ya. Jadi langsung ya. Oke, sudah teman-teman. Sekarang saatnya kita save. Oke, setelah kita save, kemudian kita update di sini. Kemudian sekarang kita ke daster dan kita klik refresh. Nah, di sini sudah muncul teman-teman ya. Jadi di sini sudah muncul ada pilihannya ya. Jadi misalnya kita klik biru, maka akan muncul ya warna biru sama ada satunya lagi itu. Terus kita klik hitam, misalnya ada muncul hitam dan ungu. Kita
pilih ungu lagi ya, dia tetap ya karena ada ungu, pilih putih. Nah, sebetulnya gambar itu harusnya kita buat dia satu-satu ya. Kemudian untuk pilihan-pilihan warna di sini ya teman-temannya, pilihan-pilihan warna di sini ini sebetulnya untuk mempermudah customer kita memilih warna dan mempermudah kita juga untuk mengetahui pesanan dari customer kita itu apa gitu loh. Nah, di sini semuanya ada ya size-size-nya ya. Misalnya saya pindahkan ke biru. 50 hitam, 50 pink. Nah, ini tadi kursor saya tergulir gitu, akhirnya dia berubah menjadi 47 gitu ya. Jadi, kita bisa atur masing-masing produk itu berapa ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini ada juga info tambahannya, ini warnanya ya, ada warna, terus kilonya berapa ya, gitu ya teman-temannya. Nah, misalnya sekarang saya klik ini terus ke Boy Fashion. Nah, di sini juga sudah muncul teman-temannya. Dia langsung muncul kayak gini lah. Oke, seperti ini. Bisa kita klik view. Nah, dia langsung muncul gini ya. Gimana? Mantap? Oke, mantap dong. Ya, seperti itu ya teman-temannya. Kalau kita pergi klik di shop. Nah, seperti ini ya. Dia sudah muncul semuanya teman-teman ya. Kalau misalnya yang ini tadi, kalau kita klik ya. Nah, ini bagus nih teman-temannya. Kita klik hitam. Nah, ada hitam sendiri ya, kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman punya produk ya dibuat sedemikian rupa sehingga kelihatannya itu lebih menarik. Oke, okay? Yep. Sekarang kita akan masukkan produk yang lainnya lagi. Oke, okay. Lalu mulai boring, tinggal cari cemilan ya. Nah, karena ini barang impor ya, barang impor terus tidak selalu ada dan mungkin gonta-ganti ya. Jadi saya tidak akan membuat dia itu seperti variation yang tadi. Nah, saya membuat dia ini menjadi simple product aja. Jadi misalnya ini harganya misalnya karena barang pro ini luar ya. Jadi misalnya harganya tuh 500. Kemudian ada diskon ya. Anggaplah begitu. Kemudian harganya itu menjadi 432.000. Ya, betul ya. Kemudian untuk inventory-nya, SKU-nya sepatu ya, SPT. Kemudian stoknya itu misalnya ada 10 karena limited edition ya. Kemudian untuk shipping-nya tidak, untuk ininya tidak. Sudah cukup seperti itu, dan sekarang saya klik di sini, belum klik publish cuk, add dulu gambarnya, saya select, saya ke sepatu pria, kemudian saya pilih semuanya, kemudian saya open, klik open gitu. Setelah itu saya pilih yang warna ini ya untuk menjadi feature image nya untuk produk picture nya. Kemudian untuk produk galerinya saya pilih lagi semuanya, tekan shift ya teman-teman ya. Kemudian ini saya pakai Windows ya. Saya belum pernah menggunakan Mac OS. Jadi bagi yang gunakan Mac OS ya, untuk kontrol shiftnya mungkin paham ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dan selanjutnya saya akan view produk. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi dia simple aja. Namanya simple product. Nah, ini kita klik terus misalnya saya ke shop. Nah, kita sudah punya tiga produk teman-teman. Oke, gimana? Sudah punya tiga ya. Sudah punya tiga produk, dan menjadi perbedaannya di sini adalah di sini ada tulisan select option, select option. Nah, sedangkan di sini kita langsung bisa add to cart atau menambahkan ke keranjang belanjaan kita.
sini juga kita klik ini, kita harus memilih karena di sini ada option-option yang lainnya. Oke, sekarang kita tambahin lagi. Wow, masih ada produknya lagi ya. Kita akan tambahin produk lagi, masih ada berapa produk ini, cuy? Oke, satu. Wih, masih banyak. Masih ada dua produk, teman-teman ya. Masih ada dua produk. Sekarang di sini produknya ini namanya ini adalah Set by Polix. Oke, seperti itu teman-teman. Dan sekarang saya biarin dulu gitu. Kemudian saya buat dia menjadi simple produk aja, tidak menjadi grup produk. Untuk grup produk bisa lihat di tutorial saya yang lain. Oke, jadi di sini saya akan membuat dia itu menjadi harganya, karena cuma gitu harganya dia 50.000, 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu ya. Kemudian dia stoknya ini karena apa namanya, dia seperti itu ya, saya tulis set aja enable. Dan di sini stoknya ada berapa, misalnya stoknya banyak 90. Oke, misalnya seperti itu teman-teman, dan sudah selesai. Dan sekarang saya publish, saya kembali ke sini, kemudian saya refresh. Oke, kita sudah punya beberapa produk ya. Sudah ada 4 produk ya. 4 produk. Sekarang saya akan add satu produk. Kita bisa add dari sini juga. Kemudian kita klik produk. Oke, sudah. Nah, sekarang saya save dulu. Dan kita lihat produknya dulu sebentar. Control dan klik. Nah, oke, di sini belum ada harga-harganya, tapi di sini ya sudah ada untuk deskripsinya, terus di sini ada long description-nya ya. Oke, seperti itu ya. Oke, saya close. Dan sekarang di sini dia ada warna hitam ya, dan ada biru goreng segala macam, ada pink juga ya, karena tadi itu hanya hitam dan apa itu, hitam dan pink ya kalau nggak salah ya. Sabar, di sini ada warna apa nih, hitam dan pink ya. Oke, warna hitam dan pink. Jadi di sini saya buat gini. Terus di sini warnanya itu ada M dan L. Klik M sama dengan F sama OK. Jadi ini ada dua pilihan pilihan ya teman-teman ya. Sekarang saya update dulu. Kita cek dulu di sini di altitude-nya ya. Jadi misalnya teman-teman ada penambahan-penambahan, cek dulu di altitude-nya. Nah, di sini kan sudah ada L sama LM ya. Jadi di sini kita pilih dia itu tambah lagi S. Nah, di sini saya taruh S, besar S, S. Oke ya, jadi di sini kita baca di sini ya teman-temannya. Di sini itu ada
Oh, ini ada ML. Sorry, sorry, sorry. Oke, sorry, sorry, sorry. Ada M sama L. Terus ada penjelasannya gitu loh. M sama L saja. Oke. Terus di sini ada warnanya saja yang kita perlu tambah, teman-teman. Oke. Warnanya saja biru. Oke, warnanya saja, teman-temannya. Jadi kita harus tambahin itu warna merah. Oke, sekarang kita apply atau add new. Sekarang kita kembali ke all product, kemudian kita klik edit di sini ya. Oke, kita klik edit. Setelah kita klik edit dan sekarang kita pilih dia menjadi variable product ya. Kita pilih menjadi variable product dan di sini ini namanya apa tadi ini? Waduh, lingkar-lingkar gitu. Oh, adalah namanya seksi aja. Oke, untuk stoknya saya buat dia menjadi 70 ya, angka sempurna, guys. Kemudian untuk ininya enggak ini. Untuk altitude-nya saya pilih dia itu tadi warna ya, kemudian saya add. Nah, di sini teman-teman kita bisa memilih ya warna apa aja karena dia warna merah dan hitam ya. Jadi kita pilih all merah hitam ya. Kemudian kita use. Kemudian kita klik save. Nah, di sini saya akan pilih di variannya. Kemudian saya pilih ini create operation from out attribute, kemudian saya say yes. Ada dua, udah pasti yes. Nah, oke. Jadi sekarang di sini saya akan membuat sedikit perbedaan. Kita klik dulu yang warna hitam. Misalnya warna hitam, saya akan pasti ini atau ini. Ini sajalah. Oke, sekarang di sini saya akan klik ya. Misalnya dia harganya itu di sini 150, 1, 2, 3. Oke, stoknya yang ini itu misalnya ada 40 ya. Kemudian, jadi kan tadi kan 70 ya, 40. Kemudian untuk saya buatkan sekilo aja. Untuk kebutuhan shipping ya. Kemudian ini saya expand lagi. Jadi ini tadi harganya berapa? 150 ya. Warna apa itu? Warna hitam. Kemudian sekarang warna merah ya. Misalnya di sini saya tambahkan dia itu 155.000. Begitu ya. 155, 155, 123. Oke. Jadi dia itu 155.000. Jadi anggaplah dia lebih mahal ya. Di sini ada berapa? Ada 30 sisanya. Ini untuk keperluan shipping. Kemudian sekarang saya save change. Oke. Jadi sekarang sudah ada dan sekarang kita akan update. Oke, teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat bahwa di sini ada harga dari 150 sampai 155, teman-teman. Kalau kita membuatnya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa pilih warna nih. Ada warna hitam ya, ada warna merah gitu loh. Terus kita harus baca loh keterangannya ya. M itu apa sih maksudnya? Maksud dan tujuannya itu apa sih? Apa sih, Mas? Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita sudah punya berapa produk sini? Kita klik ke shop. Oke, kita sudah punya 5 produk, teman-teman ya. Nah, ini dia. Cling cling cling. Nah, cling cling. Nah, kayak gitu lah, teman-teman. Oke, ya. Oke. Sudah selesai kita mengimport produk, teman-teman ya. Selanjutnya sekarang apa yang harus kita buat adalah kita akan mendesain homepage kita ya. Kita edit page
Setelah kita edit page, kemudian kita klik edit with Elementor. Oke ya. Nah, di sini kita akan pilih karena ini transparent. Ingat tadi ya, saya udah buat transparent di customize tadi ya. Nggak lupa kan? Nanti bisa diikutin ya, ada di bawah untuk timer-timernya. Saya klik section, kemudian saya pilih yang satu. Kemudian di sini saya klik jadi full. Ini saya pilih untuk full. Kemudian saya pilih dia menjadi fit. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu jadi fit. Nah, kita juga bisa arahkan ke sini ke setting. Kemudian kita bisa pilih di sini. Ini kan default. Kita bisa pilih menjadi Elementor full width. Ya. Nah, sekarang dia sudah full. Gitu loh teman-teman. Sekarang kita akan memilih di sini adalah untuk background image-nya, saya klik, saya pilih slideshow, kemudian saya klik itu, dan sekarang saya pilih pertama yang ini dan yang kedua yang ini. Kemudian saya add gallery, kemudian saya insert. Nah, sudah ada teman-temannya. Jadi seperti ini. Kemudian pindah-pindahnya itu maunya kayak gimana, mau slide down atau slide right, bebas. Kemudian untuk size-nya saya akan pilih dia jadi cover ya. Kemudian untuk position-nya ya. Untuk position-nya saya tidak pilih. Ini saya pilih gitu ya, jadi dia kayak maju gitu ya. Kita bisa juga mau dia out, kita pilih out maka dia out gitu. Oke teman-teman. Dan sekarang di sini ada muncul yang itu ya teman-temannya, ini muncul langsung kayak gitu. Sekarang kita save dulu. Kemudian sekarang kita preview image, preview image pula, preview ini ya. Nah ini. Nah waktu kita gulir ke bawah ya, ini dia tetap warna hitam ya. Sebentar nanti akan kita rubah. Ya, nah ini pun sudah muncul teman-teman ya, yang tadi kita pilih. Kita kembali. Di sini kita pilih dia menjadi center-center. Apa itu center-center? Cover, oke. Okay. Center-center, oke. Okay. Kemudian kita akan pilih di sini, itu adalah dia agak sedikit gelap. Saya tambahin opacity-nya. Oke, seperti itu. Agar nanti kita masukin tulisan itu bisa kelihatan, teman-teman. Oke, saya kembali ke sini. Kemudian di sini saya pilih. Ini kenapa dia kayak gini ya? Dia langsung kayak gini ya. Saya kurang tertarik yang kayak gitu. Saya buat fade aja. Jadi dia full gini, teman-teman. Oke, teman-teman bebas mau buat kayak gimana. Nah, di sini saya mau dia itu full, full screen. Artinya dia akan naik semuanya di sini. Karena membuat homepage itu lebih sulit sebetulnya. Jadi homepage teman-teman itu adalah sesuatu yang akan menarik orang untuk dia mau belanja apa enggak. Seperti itu teman-teman ya. Terus ini saya buat dia menjadi full juga dulu sebentar. Dan sekarang saya klik view image, view ya. Nah, ini kan dia belum full naik gitu ya. Kita harus ubah paddingnya atau juga marginnya. Oke, sekarang paddingnya. Kita klik di section. Kemudian kita klik yang itu. Kita un-checklist ini biar dia tidak sama semuanya. Sekarang kita buat deh minus 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 gitu, naik 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 sampai di atas. Kemudian kita update dan sekarang kita refresh. Nah, ini dia udah mulai naik ya. Dia udah mulai naik. Nah, sekarang kita tambahin lagi menjadi, misalnya kita bisa langsung ketik saja di sini misalnya 100. Oke. Terus kita klik update.
dan kita klik preview change. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Saya mau buat lagi sekali lagi, dia jadi 150 misalnya. Oke, 150 ya teman-teman. Yap, seperti itu. Nah, di sini karena masih ada top headernya, maka kita kembali lagi sebentar ke sini dan kita pergi ke ocean setting ya. Kemudian kita ke sini dan top barnya kita kasih disable ya. Kemudian kita update. Oke, jadi kita lihat lagi. Oke, sudah tidak ada teman-teman ya. Tapi di sini thank you. Aku dimatiin kopi sama pacar aku. Kita lihat ya. Di sini ada sedikit perbedaan. Misalnya saya klik dia di sini. Nah, ini dia langsung full gini ya. Kalau saya kembali dia kok nggak full. Itu because tadi saya membuatnya sedikit seleh. Saya kembali di sini, oke. Okay. Terus ke headernya di sini saya buat dia div full, kemudian saya update ya. Jadi semua itu udah full semua teman-teman. Saya lihat lagi sudah full belum. Nah, sudah full teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, gimana menurut teman-teman, mantul atau mental ya? Oke, sekarang saya edit with Elementor lagi. Mungkin ini terlalu naik paddingnya. Saya klik yang ini, kemudian saya klik yang itu, dan saya buat dia jadi 100, atau misalnya dia jadi coba saya buat dia 0. What is happen? What is happen? Preview chance. Oke, jadi sudah ya teman-teman ya. Jadi sekarang dia sudah full screen ya. Dia sudah full screen. Oke, kita kembali. Dan sekarang kita akan menambahkan beberapa hal di sini. Kita akan menambahkan yaitu inner section. Oke, kita sudah tambahkan inner section dan kita akan menambahkan tulisan di sini. Misalnya saya akan tambahkan teks ini ya. Nah, ini teksnya langsung menjadi warna ini biru, sedangkan warna kita adalah warna merah. Kita klik di sana, kemudian kita ganti defaultnya menjadi ini teman-teman ya. Jadi ini, jadi ini, atau kita bisa rubah primary-nya ya. Kita reset dan kita rubah primary-nya itu menjadi warna merah. Kita pindahin ke sana. Kita tarik turun dikit. Oke. Itu juga bisa. Yap. Kemudian ininya kita juga menjadikan warna merah kayak gitu. Arahkan ke sana, kemudian kita apply. Nah, bagian ini saya akan menjadikan dia menjadi warna putih. Sebelumnya kita tulis dulu di sini, misalnya kita ketik apa namanya, just for you ya, just for you. Kemudian sekarang kita ubah size-nya menjadi XL. XXL ya. Kemudian kita ke stylenya dan kita ubah dia lagi agak sedikit besar. Kemudian kita ubah fontnya ya, agak kayak tulisan-tulisan gitu. Saya ke Canva dulu, kemudian saya klik yang ini. Teman-teman kalau mau buat apa namanya logo bisa di sini ya. Saya klik yang ini. Kemudian di sini saya lihat
apa namanya, playlist playlist script. Ada nggak tulisannya di sini? Play list. Oke, nggak ada. Oke, hanya play play gini aja. Oke, sedikit mendekati. Kita ubah dia menjadi 200 agar dia agak sedikit langsing. Agak sedikit langsing, coy. Oke, kita besarin. Kemudian kita buat dia menjadi italic. Kemudian kita rubah warnanya menjadi warna putih ya, biar sedikit kelihatan gitu. Kemudian kita tambahkan shadow. Blurnya kita buat 0. Terus ini kita tambahkan ya gitu ya, shadow. Jadi ada shadow itu artinya bayangan ya, bukan bayangan-bayangan maut. Ya, shadow-nya untuk horizontalnya 5, untuk vertikalnya 3. Dan warnanya saya mau kasih tambah sedikit opacity-nya. Oke, seperti itu. Dan horizontalnya pun saya mau buat dia 3 agar dia lebih proporsional. Bahasa apa itu, cuy? Ya, maksudnya lebih sesuai lah. Oke. Sekarang kita preview. Oke, tab seperti ini ya, teman-temannya. Oke, sekarang saya akan pilih lagi di sini teks. Saya akan tambahin teks di sini ya. Misalnya teksnya ini saya akan tulis di sini. Toko terlaris dan terbaik di Kota Kupang. Nah, Kota Kupang. Jangan. Jangan apa? Jangan. Jangan apa? Jangan terlambat. Semua produk ini terbaik dan populer untuk kebutuhan Anda. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian saya bisa tambahin, misalnya saya tambahin drop ininya, maka dia ada kayak gitu, tapi tidak. Itu hanya sebagai opsi lain, misalnya teman-teman mau tambah. Kemudian saya akan, nah ini kita bisa pilih nih, dia rata sana, rata tengah, bebas ya. Saya tetap dia rata kiri. Kemudian warna tulisannya saya warna putih, dan ukurannya saya tambahin dikit ya. Terlalu besar, terlalu besar. Terlalu besar. Kemudian saya pilih dia menjadi 50 atau saya pilih dia jadi 100, 300, oke. Kemudian stylenya saya pilih dia italic. Kemudian untuk line spacingnya ya, ini kita bisa ubah-ubah. Kemudian line height-nya ya, kita bisa rubah gini jadi dia lebih dekat dikit. Ya, dia dekat-dekat atau jauh-jauh gitu loh, guys. Kemudian kita klik update, ya. Setelah kita klik update, maka di sini kita mau ada satu tombol call to action. Kita tambahin yang namanya itu bottom. Oke, nah bottomnya di sini sudah menjadi warna merah ya, sesuai tadi pilihan warna primary kita. Kemudian di sini ada ini ya, kita pilih untuk iconnya seperti ini juga, tapi arahnya ke sana ya. Kita pilih yang ini, kemudian kita insert. Sekarang kita pilih dia menjadi after ke sana ya. Di sini kita klik langsung, kita klik huruf besar aja semua. So now, oke. Atau kita bisa juga belanja sekarang. Ya, jadi teman-teman misalnya prepare-nya mau pakai bahasa Indonesia, Indonesia semua. Nah, itu bebas ya. Sekarang di sini belanja sekarang ini saya akan tambahin di sini yaitu shop ya, jadi langsung saya pilih di sini shop ya, dan langsung muncul untuk URL-nya pergi ke shop. Oke, sudah seperti ini, dan
Yang ini mungkin saya akan pilih tetap menjadi warna yang primary ya. Saya kembali dulu ke sini teman-teman. Ini warna primary-nya. Oke, sudah. Saya apply. Kemudian saya klik itu. Kembali ke sini. Kemudian saya klik warna merah. Wow, merahnya jahat banget. Oke, apply. Seperti itu ya. Oke, jadi kira-kira begini teman-teman ya. Kemudian kita klik misalnya ini ya. Belanja sekarang, maka dia langsung arahkan ke sini. Oke, seperti itu. Kita kembali saja dulu. Yap, seperti ini teman-teman. Kemudian kita balik lagi dan kita klik section, kita ke style, kita ke background overlay-nya. Untuk opacity-nya misalnya kita gelapkan sedikit ya. Nah, seperti itu. Atau bisa juga ya supaya tulisannya itu kelihatan, maka kita ke kolom yang ini, kemudian kita ke sini, kemudian kita pilih warnanya menjadi warna hitam ya. Kemudian untuk transparannya, opacity-nya kita kurangin dikit seperti itu agar tulisannya kelihatan. Nah, sekarang kita ke advance. Kemudian kita pilih paddingnya di sini. Tanpa kita uncheck di sini atau unlink, kita buat dia menjadi 10. Nah, jadi ada perbedaannya ya teman-teman ya. 15 maybe. Ya seperti itu, jadi ada jaraknya ya. Kita update. Kemudian kita lihat. Nah seperti ini teman-teman. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi di sini ada semacam background gitu. Kalau misalnya kurang suka, kita bisa clear. Dan di sini juga kita bisa hapus. Ya. Kita hapus dan saya kembali ke section ini. Kemudian saya lebih prefer menjadikan ini yang agak sedikit gelap. Oke, kemudian bottomnya saya pilih dia di sini. Oke, kemudian saya klik update. Dan sekarang sudah jadi. Oke, teman-teman. Sudah jadi seperti itu. Dan sekarang kita akan tambahkan lagi beberapa section di bawahnya. Nah, di sini ada section, teman-teman ya. Section ini kita akan tambahkan lagi satu, kemudian kita tidak ubah-ubah yang di sini. Kita cukup mengubah ini, tadi kan fit to screen ya. Sekarang saya pakai minim height, jadi dia tidak terlalu besar seperti yang ada di atas ini. Nah, di minim height-nya teman-teman, kita akan masukkan yaitu kategori dari produk kita. Nah, ini yang saya mau bilang. Di sini kan pro. Di sini juga ini pro semuanya teman-teman. Nah, di sini yang sudah saya bilang tadi. Apa yang saya bilang tadi? Bahwa tutorial saya yang ada di channel YouTube saya sini, yang ini, saya gunakan semuanya itu free. Ya, jadi kita tidak bisa membuat hal yang lebih. Jadi saya harus gunakan Elementor Pro. Dan itu Anda harus mengeluarkan sedikit uang untuk Elementor Pro. Ya, berapa harganya nanti saya siapkan link untuk Anda bisa membelinya sendiri kalau misalnya mau membuat sendiri. Tapi kalau nggak pengen ribet dan mau agak sedikit murah, datang ke saya. Oke, jadi di sini semuanya pro teman-teman. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang saya klik dulu untuk view page. Yap, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan balik ke sini. Kemudian saya ke plugin dan saya add new. Saya add new ya sayangnya. Kemudian saya upload plugin.
Sekarang saya klik yang itu, kemudian saya ke software dan saya pilih di sini Elementor Pro. Kemudian saya open dan sekarang saya install now. Ya, jadi hanya ada satu plugin yang Pro ya yang kita gunakan di sini yaitu Elementor. Sayang kalau nggak digunakan ini ya, teman-teman. Jadi maksudnya kalau kita mau buat sesuatu memang harus maksimal gitu. Oke ya. Kemudian sekarang saya akan klik di sini Edit with Elementor sekali lagi karena kita sudah install tadi Elementor Pro. Oke, kita gulir ke bawah teman-teman ya. Kita gulir ke bawah dan sekarang saya akan tambahkan di sini ya. Nah, di sini Pro-nya sudah terbuka semua ya. Saya akan tambahkan di sini produk ya. Jadi saya akan klik produk. Gulir-gulir ke bawah. Nah, ini. Ini ada produk kategori ya. Ini teman-teman. Kita tinggal pilih dan drag ke sini. Oke. Kemudian sekarang kita pilih yang ini. Dan kita klik yang ini supaya tidak muncul yang tadi teman-teman. Kemudian kita pilih layoutnya. Kita buat dia menjadi dua saja. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi hanya ada dua produk. Kemudian kita update. Jadi ada dua produk di sini yang kita akan tunjukkan ke customer kita. Kemudian kita pilih di sini lagi style ya. Kemudian untuk kolom grab-nya kita bisa kasih grab dan kita bisa kasih gitu. Ini juga ya, kita bisa buat gitu. Ini kita bisa buat ini ke sana dan itu ke sana, kita buat di tengah saja teman-teman. Kemudian untuk spasinya ya, kita bisa atur juga ya. Spasinya dan di sini ada tipografinya ya, kita bisa besarin dan kecilin ya. Oke, seperti itu. Untuk account-nya ya, untuk tulisan itu kita bisa juga kecilin. Dan misalnya kita nggak mau besar-besar ya. Oke. 12, cukup. Nah, sekarang kita apply. Kemudian di sini teman-teman kita akan klik di bagian kolomnya, kita ke advance dan kita ke padding dan kita unlink ini. Kemudian kita buat dia di sini menjadi 20 sehingga dia agak turun, atau bisa juga 50 ya. Jadi tidak terlalu rapat. Dan untuk bottomnya juga kita tambahin 50 ya. Jadi tidak terlalu rapat dia. Sekarang kita update dan kita klik preview change-nya. Oke, seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan membuat sedikit beberapa perubahan. Kita akan menambahkan background-nya. Klik di sana. Kemudian kita tambahkan di sini. Bebas kita tambahkan, kita bisa tambahkan misalnya kita tambahkan video. Oke, saya akan ke video, kemudian saya akan tambahkan di sini misalnya saya ketik fashion show. Kita cari yang lain, fashion fashion. Oke, misalnya saya mau gunakan ini untuk jadi backgroundnya ya, kita pastekan saja di sini teman-teman. Oke, jadi langsung muncul gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahin kayak gitulah. Oke, kemudian untuk star-nya di sini saya pilih yang mana ya? Misalnya saya pilih di sini ya.
Startnya itu saya mulai dari 23 ini ya. Saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Oke, seperti itu. Oke, langsung mulai itu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya teman-teman punya video, mau ditambahin. Nah, kalau tidak, kita bisa pakai misalnya gambar saja nggak masalah. Ya, jadi saya akan tambahkan gambar ini lagi. Dan saya insert. Kemudian di sini, saya akan buat dia menjadi fix. Ya, jadi waktu digulir ke bawah, nah dia itu tidak bergerak teman-temannya. Dia tidak bergerak. Kemudian saya akan ke background overlay-nya dan saya akan pilih dia itu yang ini ya, gradient. Kemudian ini saya pilih warna hitam gitu. Yep, seperti itu. Jadi ada pink-pinknya, hitamnya ya teman-temannya. Kemudian saya tambahin gitu. Ya, untuk opacity-nya saya tambahin lagi dikit. Kasih besar. Kalau dikurangin dia sangat terang. Oke. Bisa dirubah-rubah ya teman-temannya, location-nya. Kita bisa buat dia jadi radial seperti ini. Kemudian sekarang kita update. Sekarang kita lihat seperti apa. Oke, seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian sekarang saya akan membuat tulisan dari kategori ini menjadi warna putih. Ya. Colornya putih. Seperti itu. Oke, sudah ya. Kita udah buat. Dan sekarang untuk kolomnya saya akan rubah juga backgroundnya menjadi warna hitam. Nah. Oke, jadi dia agak gelap-gelap gitu, teman-teman. Kemudian sekarang saya akan update. Ya, jadi ini yang simpel aja. Masih banyak hal lain di sini di Elementor Pro. Oke, kira-kira gini. Nah, jadi ada di sini ya, ada di situ dia agak terang, tapi di sini tidak ya. Oke, seperti itu ya. Kita klik lagi ini ya, teman-teman ya. Kemudian kita ke kontennya. Di sini kita bisa juga misalnya kita mau buat jadi satu. Satu berarti dia susun gitu. Hilang. Oke, jadi kita buat dua aja. Dua. Oke. Kita ke sini dan kita akan merubah beberapa. Kita bisa buat dia agak punya jarak. Ada jarak antara mereka berdua. Spasinya oke, saya kurangin. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan boom, sudah. Oke, sudah jadi teman-teman seperti ini ya. Misalnya kalau teman-teman mau buat ada kategorinya di depan ini ya. Jadi ini cuman ada berapa ya? Ada dua kategori ya. Oke, itu misalnya kategori teman-teman. Tapi misalnya teman-teman pengen mau buat dia ini bukan kategori, jadi teman-teman delete aja ini ya. Kemudian ganti dia menjadi produk. Kita gulir ke bawah, pilih yang punya Elementor Pro. Kita tarik produknya dan arahkan ke sini. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Ya. Oke, beda ya, beda lagi ya. Oke, akan muncul seperti itu. Sekarang backgroundnya saya ganti misalnya menjadi warna putih agar tulisannya kelihatan. Kemudian di sini saya ganti lagi ya. Itu dia di sini kan ada 1 2 3 4. Ada 4-4 gitu ya. Saya ganti dia menjadi 2. Ini saya ganti dia menjadi 3.
Nah, ini saya ganti jadi satu. Ya, jadi di sini kan semua produk ada ya. Kita pergi ke sini, teman-teman, dan apa yang kita ingin tambahin di sini? Misalnya, kita tambahin di sini itu produknya. Jadi di sini kita exclude atau include. Kita bisa buat di sini itu manual selection. Dan di sini saya klik di sini, misalnya saya klik girl. Ya. Kita bisa klik gitu loh. Kita klik girl. Jadi saya mau pilih kategori untuk wanita. Misalnya saya pilih yang seksi ini. Terus saya pilih lagi. Misalnya di sini apa ya? Ini lagi saya klik. Oke, yang itu. Kemudian di sini saya klik lagi girl. Dan di sini kita dapatkan yang ini, teman-teman. Oke. Nah, jadi misalnya kita mau ada yang ini di sini ya. Dan sekarang saya klik update. Kita lihat perubahannya. Oke, seperti ini, teman-teman, ya. Nah, kira-kira seperti inilah. Oke, jadi gimana? Mantul nggak? Mantul lah. Nah, ini ya. Jadi dia ada di sini. Nah, sedangkan yang di Elementor yang free tidak bisa, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita ke style. Kemudian kita bisa rubah-rubah di sini ya. Kita bisa rubah dia itu gap-nya agak jauh. Kemudian untuk ininya kita buat gitu. Ya. Untuk spasinya kita ya. Oke. Dan untuk color-nya ya, untuk pricing-nya ya. Di sini ada pricing-nya. Teman-teman bisa juga ubah, terserah teman-teman mau rubah jadi warna apa aja. Saya pilih warna merah ya. Atau yang ini warna hitam untuk membedakannya. Kemudian itu kan pricing untuk itunya, untuk pricing. Sebentar teman-teman, kita lihat lagi, lihat dan lihat. Oke, untuk regularnya kita bisa pilih merah. Yap. Kemudian pricing, colornya. Star-nya nggak ada. Oke, title-nya merah. Spasinya jadi ini teman-teman bisa eksperimen ya. Oke, bottom-nya udah. Untuk background-nya saya mau pilih warna merah. Untuk teksnya saya pilih warna putih. Kemudian tipografinya saya pilih transfer ke besar semua. Besar semua. Oke, setelah itu view-nya. Oke, view-nya saya pikir cukup ya. Atau mau dirubah warna merah pun bisa. Kita main merah merona nih guys. Oke, seperti itu ya. Ya, seperti itu teman-teman, sudah. Dan untuk sebentar. Di sini ada apa lagi nih? Kita lihat dulu. Ada title-nya ya. Kita bisa juga rubah dia menjadi besar semua. Up begitu. Coba sekarang kita update. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah, kalau misalnya kita klik, nah sudah ada. Ya, kayak gitu ya. Kita klik, oke. Mantul ya. Oke teman-teman, sudah jadi ya teman-temannya. Oke, and then kita kembali ke sini. Sabar, saya perbaiki sedikit dulu apa yang ada terjadi di sini. Ini saya buat no grab. Karena tadi semacam ada inilah. Oke, sudah tidak ada lagi. Jadi pakai no grab ya. Bukan grab atau ojek atau apa, bukan ya. No grab, guys. Oke, kemudian di sini tadi kita ada tambahkan yaitu heading. Di kolom ini, kita ke sini dan kita oke buat itu dan saya delete semuanya. Oke, seperti ini. Jadi dia ada di tengah-tengah ya.
Oke, saya klik lagi sectionnya ke sana dan ke layoutnya. Oke, udah cukup untuk itunya. Saya pakai white. Klik. Kita lihat. Oke, take a look and oke, nice. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian sekarang. Nah, ini kan untuk gore ya, jadi pas ya, backgroundnya itu gore, ya seperti itu. Ya. Kemudian sekarang kita akan tambahkan satu elemen lagi di sini. Ya, sekarang kita akan ketik title. Ya, kita akan klik title dan saya pilih saja yang heading ini. Boom, oke warna merah. Dan untuk title-nya saya akan copy style ini, kemudian saya paste stylenya dan dia berubah seperti itu teman-teman. Nanti kita akan ubah. Jadi di sini misalnya saya klik ini adalah for girl. Oke, kemudian saya ke stylenya, kemudian saya kecilin lagi dikit. Ini kayak gini. Kemudian misalnya saya mau taruh dia di tengah. Ya, kira-kira gitu ya teman-temannya. Kemudian saya buat shadow-nya nggak ada. Dan saya buat dia jadi bold. Oke. Dan sekarang saya ke advance dan akan tambahkan padding-nya 30. Bottomnya 20, jadi ada jarak di antara mereka. Oke, okay. Okay, seperti ini teman-teman. Jadi di sini for girl, ya kayak gitu ya teman-temannya. Teman-teman bisa mau tambahin lagi, misalnya di sini deskripsi bisa juga. Kita akan tambahkan. Saya copy saja ini, copy, atau bisa juga saya klik ya, tapi saya mau tunjukkan ya. Jadi teman-teman bisa copy juga. Paste di sini. Oke, seperti itu. Ini tulisannya tinggal di klik tahan, ulir ke atas dan disimpan. Simpannya itu pas di bawah sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang bagian girl-nya ini padding-nya nggak perlu. Oke. Sedangkan yang di tulisan ini baru padding-nya. Bagian bottomnya kita tambah 10 sehingga atau 15 sehingga ada jaraknya. Kemudian kita ke style dan kita rubah hurufnya menjadi warna gelap gitu. Ya, gelap gitu ya. Ini itu gitu. Oke, dan kita buat dia ke tengah. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita rubah tulisannya, misalnya tulisannya itu adalah kami menjual produk untuk fashion wanita yang berkualitas dan terbaik untuk Anda, misalnya gitu ya teman-temannya. Kemudian sekarang tulisannya ini kan terlalu besar, misalnya saya kurangin dikit seperti itu. Kemudian saya ke sini dan saya ingin dia agak sedikit rapat dengan for girl, dan saya unlink di marginnya dan saya kasih minus 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 dan oke, seperti itu. Yup, sudah ya teman-temannya. Kemudian saya klik update dan lihat seperti apa. Boom, oke, seperti ini teman-teman ya. Seperti ini, jadi ada untuk for girl, kemudian ada deskripsinya. Ya, untuk nanti kita akan menambahkan section untuk for boy. Oke, for boy. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan mengcopy ya section ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu buat seperti ini lagi.
Tinggal teman-teman klik di sini, kemudian klik kanan, dan sekarang klik duplikat. Dan di sini sudah ada. Kita tinggal ganti-ganti aja nih. Klik itu, ya. Kemudian di sini kita klik dia di sini, kita klik pula. Klik, 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 klik. Oke, for boys. Kemudian di sini kita ganti pria. Oke. Kemudian kita update. Sekarang yang ini kita tinggal ganti aja teman-teman ya. Hap. Nah, di sini kita delete semua. Kemudian kita klik di sini yaitu boys. Kok lu nggak mau muncul cuy? Ya misalnya ini ya, polo, apalagi nih, oke, sneakers, oke, nah ini tadi bentar, for boy itu ada berapa banyak ya? Kayaknya cuma dua deh. Satu dua ya, cuma dua ya. Jadi sekarang kita ke sini dan kita buat dia menjadi dua. Oke, jadi hanya dua saja teman-teman ya. Jadi untuk cowok tuh cuma dua, ya kita buat gitulah. Oke, kemudian kita ke stylenya, tidak banyak hal yang kita buat, cuman ini kita kasih dia 100%. Kemudian kita update dan take a look. Oke, seperti itu teman-teman ya. Yap. Oke, good. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa background-nya itu sama aja. Nah, sedangkan yang ini untuk girl, sedangkan ini boy. Kita klik di section ini, kemudian kita ke style, dan sekarang kita pilih fotonya si cowok ganteng itu. Kemudian kita klik update. Oke, ya. Jadi sudah beda ya, pink dan ini ke hitam-hitamannya. Tapi ini dia belum hitam beneran nih, cuk. Sorry di sectionnya ya, teman-teman. Kita ke style. Oke. Kemudian kita ke overlay-nya. Nah, ini kita jangan pakai pink lah. Pakai ke biru-biruan gitu lah. Oke. Sekarang kita update. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi di sini dia langsung berubah jadi warna biru ya. Jadi ada perbedaan gitu lah. Yap, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita lihat kayak macam dia langsung boom gitu. Kayak langsung apa kok langsung boom. Dia langsung turun tanpa ada pembatas ya. Jadi kita harus buat pembatas nih antara pria dan wanita, guys. Oke, ada pembatasnya di sini kita bisa buat, misalnya kita tambahin di sini itu adalah banner ya. Oke, kita klik situ dan kita ketik call to action. Boom, nah seperti itu teman-teman. Kemudian ini kita bisa rubah-rubah nih, kita bisa rubah jadi dia cover gitu. Kemudian kita tambahin di sini, misalnya kita itu ada promo ya, jadi saya pengen promo yang mana ya? Nah, misalnya ini ya, boom, yap, kemudian saya pilih full, oke, warnanya kurang bagus, di sini saya pilih yang, ini misalnya, boom, full, kemudian coba klasik, oke, kan. Reborn. Oke, sebentar kita pilih gambar yang lain aja. Kita ke canva.com.
Setelah itu saya klik OK dan saya pilih, saya simpan di sini. Oke, limited edition. Kemudian saya kembali lagi ke sini teman-teman dan saya ganti gambar ini dengan gambar yang atau banner yang sudah saya buat tadi di canva.com. Oke, sekarang kita ke homepage tempat di mana kita simpan dan kita pilih ini. Kemudian kita klik open. Dan sekarang kita insert media. Nah, jadi tulisannya lebih bagus gitu ya. Oke. Seperti itu dan nanti kita akan tambahkan tulisannya. Jadi misalnya di sini kita ketik limited edition. Nah, misalnya gitulah teman-teman ya. Kita bisa pindah di situ atau di sana ya. Jadi biar ada pembatas kita pasang banner ini. Ya, kayak gitu. Kemudian kita ke image. Kita bisa pilih klasik kalau maunya kayak gini. Tapi saya lebih prefer cover. Full udah pasti. Kontennya di sini, misalnya saya akan buat ini kan dia apa ya? Kayak seragam gitu ya. Ini seragam apa ya? Jadi ini misalnya kostum dancer. Ya misalnya gitu kan. Kemudian saya di sini memiliki kostum dancer limited edition. Edition gitu ya. Edition. Nah, di sini saya tulis beli sekarang. Beli sekarang. Kalau kita punya limited edition seperti ini, maka kita akan membuat yang tadi di backend sini ya. Kita tambahkan produk, terus kita buat juga kategori limited edition, teman-teman ya. Nanti kita bisa tambah-tambahin di menu-menu kita ya. Jadi misalnya di sini kita klik, nanti akan tersusun juga di sini, oh ada limited edition. Jadi mempermudah orang untuk call to action. Guys, jadi seperti itu dan sekarang saya ke stylenya dulu, kemudian saya akan mencoba klik dan copy ini stylenya dan saya paste stylenya di sini. Dia sudah menjadi warna merah teman-teman. Itu ya. Kita bisa kembalikan aja. Saya ke style dan di sini untuk height-nya ya. Kita bisa kurangin, tambahin ya. Height itu ya. Dan untuk tulisannya kita bisa pindahin ke sana dan ke sini ya. Kemudian limited edition-nya saya maunya dia di pojok sana. Saya kembali ke style lagi. Untuk posisinya kita bisa naikin dia gitu ke atas, tengah, bawah. Kemudian kontennya teman-teman, untuk ininya kita bisa ubah dia ke huruf yang besar, kemudian kita bisa buat dia besar gitu ya. Dia besar gitu. Dan untuk description-nya saya juga besarin lagi dikit. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian untuk spasinya kita pengen dia itu agak rapat ya. Kemudian untuk bottom color-nya ya. Itu misalnya saya kasih warna merah. No. Clear. Kemudian di sini bottom-nya untuk background-nya saya buat merah ya. Jadi kita biar dia itu sama gitu. Setelah itu di sini ribbon-nya ini ya. Ini untuk limitation-nya ya. Misalnya saya arahkan gini ya. Pop, 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 pop. Nah, jadi seperti itu dia turun ke sana. Kita bisa juga membuat menambahkan sedikit size-nya ya. Seperti itu. Kemudian hovernya ya, ini kan dia kita klik gini langsung muncul gitu. Ini kita bisa enable apa namanya nih untuk animationnya. Kita bisa dia buat grow atau juga kita bisa buat dia itu yang ini nih apa ini, bacaannya ya ya kayak gitu loh. Jadi dia bisa berubah kayak gini ya. Seperti itu teman-temannya.
Nah, jadi bisa zoom in atau zoom out. Nah, yep. Jadi teman-teman bisa rubah-rubah seenak edw. Oh, ya ngono wes. Nah, ini kan yang normalnya. Kalau ini untuk hovernya ya, jadi teman-teman bisa rubah misalnya kurangi nih. Nah, dia itu agak pelan, bisa ditambah cepat. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kemudian sekarang kita klik update dan take a look. Oke, sekarang kita gulir ke bawah teman-teman dan kita lihat ya. Nah ini, udah ada kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini kan dia masih ada putih di sini. Oke, so how we do that? Ya, ini kan masih ada nih. Oke, sekarang kita klik di section ini ya. Jadi ini juga section and section. Kita klik section ini. Kemudian saya akan pilih itu. Kemudian saya buat dia jadi full. Dan saya buat dia jadi no grab. Sekarang saya update. Oke, teman-teman. Jadi dia kayak gini ya. Agak lucu sih sebetulnya. Menurutku ya. Lucu nggak teman-teman? Oke, ke konten dulu. Update. Kita gulir ke bawah dan kita lihat. Oke lah. Oke, kira-kira gitulah ya. Oke, teman-teman bisa rubah sesuai dengan ya kesukaan teman-teman lah ya. Mau dirubah kayak mana? Ya terserah. Oke, kemudian ininya ya kurang bagus kelihatannya, ini masih tersembunyi di ujung jalan. Kemudian oke, saya kurangin aja. Oke, seperti itu. Dan di sini dia warna hitam ya. Oke, dia warna hitam. Jadi backgroundnya pastinya saya buat merah dong. Kemudian teksnya saya buat dia menjadi warna putih. Kemudian saya klik update dan take a look. I scroll down. Oke, boom. Oke, okay, I think ini more better lah ya. Oke okay ya, more better, more better. Oke, okay, more better. Oke, okay, seperti itu teman-teman. Udah jadi ya. Saya scroll ke bawah dan udah jadi. Oke, okay, seperti ini ya. Kemudian sekarang yang kita buat adalah, misalnya ini kan untuk girl ya. Buat untuk laki-laki pun bisa. Misalnya kita mau tambahin lagi, tinggal di copy aja. Kemudian di sini ya, ini saya delete dulu dan sekarang saya paste di sini. Jadi ini misalnya mau tambahkan untuk laki-laki misalnya, itu bisa juga misalnya custom apa ya. Oke, misalnya kayak gitu ya. Tapi bagian ini tidak. Oke, ya teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu ya. Simpelnya kayak gitu. Ya. Oke. Ya, cukup, 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 dan cukup. Sekarang kita akan membuat dia di homepage-nya ini. Kita akan rubah-rubah ininya ya, teman-teman ya. Di homepage-nya kita akan rubah beberapa. Nanti kita kembali ke belakang sini ya. Dan di sini bagusnya, jadi setiap page kita bisa ubah sesuai keinginan kita. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan rubah berapa di header ya. Ini udah pasti kayak gitu. Ini menunya. Oke, nah di sini teman-teman. Nah, logonya ini kita bisa rubah teman-teman. Ya, kita bisa rubah logonya ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi di sini kan kita lihat di sini kan dia jadi warna hitam gini. Nah, ini.
Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya saya ke Boy Fashion, nah di sini dia oke lah warna hitam, nggak jadi masalah karena ini terbaca, sedangkan ini tidak. Oke, dan sekarang kita kembali ke sini. Pilih ini. Yes. Saya kembali ke sini. Saya gulir ke bawah. Ke logo. Kemudian saya remove and change. Saya pilih ini untuk saya hapus. Upload file. Dan saya select file. Dan boom. Yep. Saya klik lagi untuk retinanya. Boom, dan saya update and take a look. Boom, nah kayak gitu teman-teman ya, kira-kira kayak gitu loh. Jadi dia menjadi warna putih. Oke, nah sekarang untuk ini pun kita harus rubah menjadi warna putih ya, jadi warna putih untuk menunya ya, link hovernya ya, kita ke sini dulu, kemudian kita ke customize sekali lagi. Jadi kita buat ini semuanya sudah clear agar nanti di halaman-halaman yang lain itu lebih gampang teman-teman, karena memang homepage itu yang paling utama dari semua web yang saya buat, yang paling lama itu di homepage karena itu adalah halaman utama. Atau kalau macam di rumah kita ya, ruang tamu itu tempat utama, itu memang benar-benar harus kita lihat. Oke, saya ke oke, jadi teman-teman di menu barnya ini yang kita akan rubah jadi warna putih loh. Tadi dari tadi loh saya nyari 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 nyari, ya ampun nggak ketemu ketemu cuk. Oke ya, udah ada ya, jadi udah jadi warna putih putih mengkilat. Oke, sekarang selanjutnya apa yang harus kita buat teman-teman yang dermawan ya, sekarang yang kita buat adalah kita akan menambahkan yaitu footer sectionnya ya. Kita ke customize lagi. Ya, kita customize saja biar kita bisa langsung lihat. Umumnya saya lakukannya itu di belakang atau di back end ya. Padahal dia di atas sini widget. Oke. Sekarang kita tambahkan widget ya teman-teman ya. Gunakan teks saja. Itu lebih cepat dan lebih simple dan lebih cepat banget gitu loh. Oke, about us lah. Nanti bebas ya teman-teman mau tambah apa. Itu ya. Just for you. Nah, jadi misalnya ya, just for you adalah online shop yang beralamat di kota Kupang. Dan bla bla bla. Sekarang saya akan tambahkan dummy text saja. Dummy text. Oke. Jadi misalnya teman-teman mau taruh di situ di toko all shopnya teman-teman. Semacam ada about me, about us, or about apa atau tentang ya. Itu silahkan ditambahin gitu aja. Oke. Jadi di sini saya akan tambahkan dummy text ya. Lauren Ipsum. Ya, saya pakai dummy-nya aja. Jadi di situ terus saya tambahkan dummy text. Ya, ada turun gitu ya teman-temannya. Jadi misalnya ini terlalu kepanjangan, teman-teman bisa ngasih dia pendek-pendek lagi dikit.
Oke, seperti itu, dan dari sini saya akan hapus ya, delete. Oke, jadi itu dummy text namanya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita akan tambahkan lagi adalah, jadi ini saya buat yang simple banget. Oke, simple banget teman-teman. Yang saya akan buat yaitu adalah product. Oke, produk di sini saya akan cari produk. Kita klik produk kategori. Nah, ini dia cuma muncul gini ya, teman-teman ya. Dia cuma muncul itu. Jadi, saya delete aja, saya nggak mau pakai itu. Kita cari widget yang lain yang cocok ya, teman-teman bisa pilih-pilih di sini ya teman-temannya, bisa pilih-pilih di sini. Saya langsung ketik saja produk produk. Oke, kayak gitu ya teman-temannya. Jadi kayak gini, jadi dia langsung muncul gini teman-teman. Saya bisa pakai misalnya itu dia hanya berapa ya, 3. Jadi di sini saya bisa tulis dia itu receive product ya. Jadi maksudnya produk yang baru ya. Receive product, oke, all ya. Jadi kita all, atau kita bisa juga pakai yang di sini on sale misalnya. Di on sale itu kayak ada ya, ada perbedaannya lah. Kalau misalnya ini feature itu enggak ada, kita pilih all product aja. Oke, jadi dia 3 saja ya. Kemudian kita klik publish, dan sekarang yang di bagian sininya adalah misalnya ya, di bagian situnya, karena produk itu kan kadang fashion itu biasanya dijual di Instagram gitu ya. Jadi saya taruh Instagram. Dan saya klik Instagram. Oke, Instagram. Kayak gitu ya. Saya pilih Instagram, nanti teman-teman bisa tambahin di sini Instagramnya teman-teman ya. Jadi misalnya saya pakai Instagram saya aja. Edri_pro. Seperti itu, rubah dong. Oke, saya tambahkan itu add di depannya. Oke, saya keluar dulu. Oke, ini Instagramnya nggak mau ya. Teman-teman bisa juga lakukan ini di belakang lo ya. Udah, kita langsung klik itu aja. Kemudian kita ke appearance dan ke widget. Nah, di sini ada berapa nih? Ada 3 di sini, ada Instagram. I don't know why. Something like this. Profile. Kemudian display header, yes. No, and then the style is style 2 and that's 3 or that's 6. Kemudian saya save, click done and take a look. Oke, sudah teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Jadi muncul di sini Instagram saya. Ya, jadi teman-teman bisa taruhlah di sini Instagram teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman juga jualan, ada taruh di Instagram sehingga orang itu percaya. Di Instagram kan juga ada link, kita bisa pasang di sana itu URL dari website kita, seperti itu teman-teman. Oke, sudah jadi.
Cuma di sini saya lihat ada sedikit yang agak sedikit aneh gitu ya dengan yang ini ya. Jadi saya maunya dia juga tiga. Jadi karena di sini cuma lima produk, maka saya akan tambahkan satu produk. Anggaplah itu produk pria. Tapi nanti kalau misalnya yang beneran ya jangan ditaruh gitu dong. Supaya dia kembar gitu lah teman-teman ya. Oke. Di sini saya mau tambah lagi. Oke, seperti itu. Dan saya klik di sini. Ini kan cuma dua ya. Jadi misalnya di sini produk apa yang belum nih? Najin, Dangdang, dan sekarang di sini saya ketik misalnya Duster. Follow sudah. Oke, okay, nggak masalah ini aja. Oke, okay, jadi kayak gini ya teman-temannya. Kemudian saya update. Karena sekarang kita view page. Oke, okay, sudah seperti ini ya teman-temannya. Oke, okay, jadi seperti ini homepage-nya ya. Kita sudah buat homepage-nya. Kemudian kita sudah tambahkan di sini teman-teman. Untuk widget areanya ada satu lagi yang ketinggalan. Saya pengen nambahin di bawah sini itu adalah apa namanya itu logo dari sosial media kita ya. Jadi saya tambahkan di sini teman-teman. Footer one. Yap, di sini. Jadi misalnya di sini kita bisa tambahkan misalnya kita punya Facebook. Jadi tambahkan saja link Facebook kita. Terus misalnya kita punya Pinterest juga, kita tambahkan saja Pinterest kita. Terus kita punya YouTube, kita tambahkan saja YouTube kita. Kemudian kita save ya. Jadi nanti tambahkan itu linknya teman-temannya. Oke, ke sini dan saya klik refresh. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi di sini dia sudah proporsional. Nah, terus di sini, oke, okay, I think sudah cukup. Oke, okay, selanjutnya adalah sekarang saya mau klik di belanja sekarang. Dan sekarang saya sudah ada di halaman sini, teman-teman ya. Nah, di halaman di sini itu saya ingin menambah yang namanya itu adalah sidebar. Apa saja yang ingin kita tambahkan di sini, teman-teman. Nah, jadi kita bisa klik di sini, di customize lagi. Jadi bisa di sini atau bisa juga dari sini teman-teman ya, customize-nya. Dari sini ada beberapa pilihan. Ini untuk sidebar WooCommerce-nya. Tapi saya buat di sini aja dulu. Semoga nggak ada masalah. Saya klik wait dan boom. Oke, sudah di sini muncul ya teman-teman ya. Remove lagi teman-teman. Kemudian sekarang kita remove lagi ya. Seperti itu. Kemudian kita akan menambah widgetnya di sini teman-teman. Widget apa saja akan kita tambahkan? Coba kita klik saja di sini, kita ketik saja sini filter. Saya itu kayaknya terlalu besar. Saya itu kan terlalu besar. Oke, kita klik saja di sini filter. Kemudian saya pilih di sini adalah filter by price. Nah, jadi kita bisa filter by price di sini teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa filter by price. Kemudian di sini lagi lihat di sini. Jadi ini default sidebar. Kalau di sini untuk WooCommerce sidebar, kita juga bisa pilih ya. Misalnya filter. Apakah dia sama atau tidak? Ya, dia tidak muncul ya teman-teman ya. Jadi saya tidak pakai itu, melainkan saya gunakan yang ini saja teman-teman ya, default ini. Kemudian saya tambahkan lagi di sini, misalnya saya tulis categorize. Jadi sini ada categorize produk kita. Nah, jadi akan muncul seperti itu teman-teman ya. Coba saya klik lagi di sini, terus saya ketik categorize. Oke, hanya itu saja. Jadi di sini ada untuk kategorinya. Saya klik juga untuk produk ya, ada berapa jumlahnya, saya klik saja di situ. Kemudian di sini saya hide
yang empty ya. Jadi yang tidak ada itu kita empty-kan aja. Jadi ini penting ya. Misalnya kita punya banyak produk dan di sini dia itu apa ya? Orang ingin mau pindah-pindah gitu loh. Seperti itu. Kemudian teman-teman, sekarang kita akan tambahkan lagi add widget. Misalnya kita akan tambahkan di sini adalah filter product by altitude. Ya, jadi ini kita bisa tambah-tambah di sini teman-temannya. Jadi di sini ada untuk size ya, kita bisa tambahkan. Bebas teman-teman tambahkan ya. Bisa warna. Misalnya jadi di sini langsung muncul filter warna ya. Misalnya teman-teman mempunyai user dan mereka mencari langsung warna gitu. Gitu ya. Seperti ini bisa diganti saja filter by. Oke, tapi saya biarkan gini. Filter by warna gitu ya. Kemudian di sini lagi saya tambahkan lagi filter ya. Jadi di sini hanya filter saja yang kita masukkan. Kemudian di sini ada filter by rating teman-teman. Ya. Kemudian saya publish. Nah, jadi misalnya saya klik dulu di sini. Di sini kan sudah ada warna tapi belum ada yang namanya itu adalah review ya. Jadi misalnya di sini saya review. Kemudian saya klik sini. Wow. Sepatunya berkelas. Berkelas banget ya. Berkelas banget. Rekomendasi. Rekomendasi buat kalian semua. Rekomendasi buat kalian semua seperti itu ya. Kemudian saya submit. Jadi misalnya saya ini pelanggan. Oke, kemudian saya sudah taruh gitu teman-teman. Jadi sudah ada ratingnya ya untuk ini. Jadi di sini ya sudah ada foto saya ya. Jadi setiap orang yang login dia punya foto dan lain-lain seperti itu teman-teman. Saya klik lagi di shop dan di sini sudah ada muncul ya untuk filter by price ya. Jadi di sini sudah ada satu untuk reviewnya ya atau rating kayak gitu teman-teman. Oke, kita kembali lagi di customize. Oke, kemudian di sini kita bisa tambahkan misalnya product search ya. Jadi di sini ada pilihan untuk orang bisa ketik untuk mencari produk juga bisa teman-teman. Oke, sekarang saya klik publish dan kita keluar. Oke, udah selesai seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini untuk filter-filternya, misalnya saya klik hitam maka akan muncul ada juga yang warna hitam semua di sini. Kalau misalnya saya klik ungu maka akan muncul produk yang hanya warna ungu. Jadi misalnya orang-orang itu sukanya nyari warna ungu, warna hitam, atau gimana, putih ya, misalnya ya, kayak gitu ya. Ini kita bisa exit dan klik exit gitu, klik exit dan oke, boom, seperti teman-teman. Ya misalnya di sini kita klik girl fashion, girl fashion. Nah langsung muncul-muncul kayak gini aja teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu simpelnya. Oke, dan sekarang kita sudah buat ini semuanya ya. Oke, ini kita buat dulu untuk single postingannya teman-teman ya. Kita ke customize. Jadi kita edit untuk single produknya ya. Oke, so boom dan udah di sini. Kemudian kita edit single produknya teman-teman. Kita akan ke sini. Sebentar. Kita ke WooCommerce yang bawah sini ya, bukan yang ini ya. Itu untuk produk katalog. Kita ke WooCommerce ini kemudian ke single produk. Nah, di sini teman-teman bebas milih ya. Misalnya mau klik layout yang ini. Itu berarti nanti akan ada ya sidebar di sini teman-teman ya. Ada sidebar. Nah, kebetulan apa yang kita mau filter dari sini tidak ada ya. Tidak ada yang akan kita filter, maka di sini saya akan membuat dia jadi full height. Ya, seperti itu ya. Jadi full height. Kemudian untuk enable Ajax-nya ini saya uncheck list saja. Dan sekarang untuk ininya oke, sudah cukup, tidak ada yang perlu dirubah-rubah lagi. Saya ikutin saja untuk defaultnya.
Seperti itu. Oke. Yup, seperti itu ya. Nah, di sini ada muncul review ya, ada muncul rating gitu. Jadi kalau misalnya barang kalian bagus ya akan diberi rating, kemudian nanti akan muncul di situ. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita klik di My Account sini, orang-orang akan bisa login ya, masuk, dia akan tahu detail accountnya seperti apa, apa aja yang udah order di sini ya. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi website kita udah jadi. Sekarang memang ada beberapa masalah di sini, yaitu di sini tulisannya seperti ini ya. Tidak muncul teman-teman ya, tapi itu akan kita urus nanti ya. Akan kita urus nanti belakangan. Sekarang kita akan ke back end, ke belakang sini, dan kita akan mengatur di WooCommerce-nya teman-teman ya. Jadi sekarang kita ke dashboard-nya. Oke, jadi di sini kita sudah add product. Sekarang kita ini setup untuk shipping-nya. Wah, ini keren. Nah, Liliba Kupang. Sekarang kita continue. Oke, sekarang kita atur shipping-nya teman-teman. Ini Indonesia ya. Ini ada free shipping. Ini free shipping. Ini kalau misalnya mau ke seluruh dunia ya. Kita coba klik Oke. Kemudian di sini kita klik untuk tasnya atau pajaknya ya, misalnya ya, kalau mau mau nambahin pajak di sini aja nih. Bisa misalnya kita entry ya. Nah, di sini ada kode kode country 92 kalau kita ya misalnya ya. Country code itu apa ya? Plus 92 ya. Nah, kayak gitu ya. Site code ya. Jadi kita bisa tambah. Nah, di sini kita bisa tambahin berapa persen, namanya apa, terus prioritasnya berapa ya. Ini untuk tax-nya, tapi saya tidak buat. Kalau yang ini untuk produknya ya, kita lihat dulu di sini. Kita sudah ada di bagian settingnya. Oke, shop, oke. Ini saya klik yes. Kemudian untuk ini saya pakai kilogram. Review can only be live by owner. Oke. Jadi misalnya ada orang yang mereview, hanya kita yang bisa approve agar review itu kelihatan teman-teman. Kemudian sekarang saya ke inventory ya. Oke, sudah enable semuanya. Oke, download tidak. Sekarang ke shipping. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi di sini ada tulisan free shipping. Kita bisa edit ini teman-teman ya. Kita bisa edit ini ya. Ini free shipping ya. Jadi ini cuma khusus untuk Indonesia ya. Ini free shipping. Kita bisa edit. Nah, ini misalnya free shippingnya ini kita mau menggunakan itu pakai minimum ya, minimum pembelian ya, free shippingnya. Misalnya orderannya misalnya 500. 1 2 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 45 ya. Coupon diskon apply minimum order, roll coupon diskon no. Jadi ini saja. Jadi misalnya akan free shipping kalau misalnya dia belanja itu lebih dari 500. Sebaliknya kita bisa juga add lagi shipping di sini. Ya, kita pilih misalnya local pick up ya. Ini ada local pick up, ada free shipping, ada flat rate ya. Kita bisa tambah-tambahkan lagi. Nah, bagian ini teman-teman kita bisa integrasikan itu dengan misalnya plugin ya. Jadi misalnya di sini plugin plugin GNT, plugin GNT WordPress ya. Kita klik, kita pilih itu, kemudian kita ke sini teman-teman ya. Nah, ini. Jadi ini kita bisa pakai plugin ini ya. Jadi sebagai contoh kita akan gunakan di sini. Ini yang gratisan, saran saya untuk sebuah toko online kita harus belanja. Sekarang kita add new untuk shippingnya ya. Dan sini kita tulis GNA, bebas teman-teman, GNA, POS, dan segala macam pasti akan muncul. Nah, seperti inilah WooCommerce GNA shipping. Terus ini plugin ongkos kirim GNA, Tiki, dan si cepat lain-lain kita bisa install. Jadi waktu orang mau membeli, nah di situ semuanya sudah ada teman-teman. Jadi nggak pusing-pusing lagi dia untuk bukan dia, malah kita yang pusing ya nanti. Pak, di sini kok nggak ada untuk harga kirimnya segala macam ya. Jadi kita maunya itu semuanya otomatis. Nah, di sini kita klik di ongkoskirim.id. Nah, ini ya. Jadi di sini kita bisa upgrade ya ke Pro. Kalau kita klik
upgrade ke Pro, maka akan muncul di sini untuk kita bisa membeli ya. Nah, di sini harganya berapa? Untuk satu site itu 199 ya. Saya pikir untuk apa namanya? Untuk toko online yang mau kita buat agar lebih bagus ya, saya pikir harus kita beli ya. Jadi sini mau perpanjang license ya. Jadi ini dia per tahun gitu kayaknya. Seperti itu ya. Kita kembali lagi, kita pakai yang free-nya aja. Kemudian sekarang saya pergi ke sini dan ke WooCommerce, kemudian saya ke setting lagi. Saya ke setting dan saya ke shipping. Boom, dan di sini sudah ada ya, kita lihat ongkos kirim. Dan di sini saya sudah kasih enable ya, jadi ini free bukan yang pro. Kita bisa pakai Tiki, Pos Kilat, Pos Express, Wahana, Si Cepat, kemudian yap, GNT. Nah, sekarang kita store location-nya di mana ya? Dari sini kita tulis kota Kupang. Coba saya ketik Kupang. Oke. Yes, seperti itu ya. Yap, seperti itu. Defaultnya memang 1 kilo ya. Dan di sini change at amount-nya, yes. Pasti jadi how much shipping-nya itu berapa ya? Jadi shipping toleransinya 300. Shipping-nya itu misalnya berapa misalnya? Untuk 1 kilo ya. Nanti aja kita buat, kita save dulu. Yup, seperti itu ya teman-teman ya. Sudah ya untuk shipping-nya. Jadi kita buat clear saja semua. Ini lokasi toko kosong, masa kosong? Ini udah ada. Yes. Oke, sudah ya. Lokasi tokonya udah ada. Sekarang kita ke payment, teman-teman. Ya, nah kita ke payment ini, di sini ada pilihan yang macam-macam. Nah, jadi bisa ada cash on delivery dan ada juga direct bank transfer. Nah, untuk direct bank transfer ini, kemudian juga ada PayPal. Ada pilihan yang lainnya dengan plugin tambahan, itu akan saya buat di tutorial yang lain. Nah, kita akan setup dulu untuk direct bank transfer ya. Saya klik direct bank transfer. Nah, ini misalnya teman-teman ingin dalam bahasa Indonesia, teman-teman juga bisa install plugin yang lain. Tapi itu di tempat yang lain saya buat, tidak di sini. Nah, ini adalah title-nya. Jadi, title-nya misalnya direct bank transfer. Kita bisa saya tulis misalnya ini direct, artinya kan langsung bank transfer. Jadi, langsung transfer gitu ya. Di sini untuk deskripsinya, make your payment directly into our bank account. Please use your order ID as the payment reference, untuk referensi. Nah, dan di sini adalah apa namanya, untuk instruksi pembayaran ya. Jadi misalnya setelah melakukan pembayaran, silahkan konfirmasi melalui nomor WhatsApp ini. Nah, dan kita taruh nomor WhatsApp kita misalnya 0812-3456-789. Mungkin itu ya. Kemudian di sini adalah account name-nya. Jadi account name-nya itu adalah nama bank kita misalnya BCA. Kemudian account number-nya misalnya 12345678900. Nah, misalnya itu ya. Oh sorry, account name-nya ini nama kita ya. Misalnya nama saya Edri, Edri Bro aja. Terus bank account-nya BCA. Kemudian untuk short code-nya itu misalnya 123 ya. Terus IBAN-nya ini teman-teman bisa cari saja. Misalnya INA. Ya, seperti itu ya, INA. Terus yang ini teman-teman bisa cari juga kodenya apa. Dari bank-bank itu macam-macam ya. Oke, kita bisa tambah lagi bank yang lainnya teman-teman ya. Misalnya namanya itu adalah Vianney. Ya, kita bisa tambah namanya Vianney. Kemudian nama bank apa, nomor apa namanya, account number-nya 764321. Banknya itu adalah BRI. Seperti itu ya. Kemudian short code-nya itu 021. Terus ini misalnya IGA ya. Kemudian kita save sekarang teman-teman. Oke, jadi kita isi di situ aja. Nah, sekarang kita klik lagi di payment-nya. Dan sekarang kita setup lagi untuk, atau kita manage untuk cash on delivery-nya ya, di sini ya. Cash on delivery, pay with cash, coupon delivery, pay with
cash dan bla bla bla. Kemudian enable di sini untuk enable for shipping methodnya ya. Dan misalnya kita bisa pakai ini ya, misalnya untuk ongkos kirim ya, plugin yang tadi kita sudah tambahkan. Jadi bisa JN atau yang lain-lain. Kemudian sekarang kita ke account and privacy. Oke. Nah, di sini teman-teman kita bisa menambah di sini untuk checkout-nya allow customer to place order without an order. Jadi misalnya without an account ya. Jadi dia bisa order tanpa harus mempunyai akun ya. Kita unchecklist karena kita maunya mereka harus daftar dulu gitu loh. Jadi bukan orang yang mau main-main aja. Terus allow customer to create an account di sini ya. Jadi kita mau buat supaya mereka mendaftar ya. Allow customer to create an account during checkout ya. Oke, pasti pasti cek semuanya, checklist semuanya. Oke, sudah cukup itu saja yang kita checklist teman-teman. Kemudian kita save change. Sekarang kita pergi ke email. Nah, sekarang kita ada di email teman-teman ya. Kita ada di email dan kita pastikan oh ternyata ini email kita semuanya sudah oke. Jadi misalnya ada new order masuk, maka dia akan masuk di email ini ya. Seperti itu. Sebentar nanti akan kita demokan. Kemudian untuk integrate-nya. Nah, di sini ada integrate-nya ya teman-teman ya. Kita bisa menambahkan untuk lines IQ-nya ini ya, key-nya kita tidak tambah. Langsung saja ke advance-nya teman-teman. Nah, di sini sudah ada semuanya ya. Untuk cart page-nya, checkout-nya semua sudah ada. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ke general. Dan kita make sure semuanya di sini sudah oke. Nah, di sini untuk selling location-nya all country, saya pilih di sini sell specific country ya. Apa itu? Hanya di Indonesia. Ya, untuk shipping location-nya di sini saya gunakan sebentar. Shipping to all country no, to all tidak spesifik lagi dan di sini saya ketik Indonesia. Oke, ya. Seperti itu. Kemudian default customer, jadi di sini saya pilih shop base address ya, sesuai dengan addressnya. Enable use of a coupon, ini nanti panjang pasti. Jadi saya enable, saya tidak enable. Kemudian untuk mata uangnya udah pasti rupiah, desimalnya saya nggak perlu. Kemudian sekarang saya save change. Oke, seperti itu teman-teman ya. Di sini ada itu, kemudian sekarang di reportnya, kita ke reportnya. Nah, di sini misalnya orang kalau ada yang pesan akan muncul di sini report. Terus di sini kita bisa lihat customer kita ya. Customer kita daftarnya ada di sini. Kemudian di sini ada orderan, kita bisa lihat misalnya ada yang order, belum ada yang order ya. Terus di sini ada extension. Nah, di sini ada beberapa extension yang gratis dan juga yang berbayar. Seperti Google Analyze itu gratis, kalau yang ini gratis juga. Kalau misalnya mau pakai tapi saya tidak pakai ya, beberapa di sini berbayar teman-teman. Oke, seperti itu. Kita bisa klik di sini untuk lihat yang gratis-gratisnya ya. Jadi di sini kita bisa untuk oke, jadi sorry ya, di sini saya agak cepat-cepat. Jadi di sini ada juga itu extensionnya ya. Jadi ini bisa pakai untuk debit card dan lain-lain. Terus ini kita bisa koneksikan atau integrasikan dengan Facebook, terus Amazon Payment, WooCommerce Analytics dan lain-lain di sini ya. Di sini ada banyak pilihan. Ini untuk accommodation booking ya. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali pilihan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi gimana? Keren kan? Tapi ini saya tidak langsung di sini karena ini hanya yang simple-simple aja. Oke, so kita lanjut lagi ke pengaturan yang lainnya. Sudah semuanya, ini sudah. Sekarang kita ke marketing. Ini sebetulnya yang terbaru ya. Kalau teman-teman melihat di tutorial yang lain ya, sebetulnya ini belum ada. Oke, great. Oh, great. It's amazing. Oke, jadi misalnya kita mau beriklan dan lain-lain. Wah. It's so nice guys. Oke, jadi ini saya belum tahu sama sekali. Saya belum coba dan saya tidak akan lakukan di sini karena ini bagian untuk kita misalnya kita mau integrate. Oke.
Nah, tadi kan kita sudah atur semua shippingnya dan kita sudah menggunakan plugin ongkos kirim ini. Sekarang kita akan lakukan demo. Jadi misalnya saya akan membeli ya buat pacar saya lah misalnya. Saya mau beli yang ini misalnya. Jadi saya klik select option, kemudian saya mau beli yang warna apa ya? Wih, hitam. Wow. Pink lah. Wih, manja-manja gitu. Kemudian saya klik di sini. Nah, sekarang waduh banyak kali. Saya hapus dulu ini. Kemudian saya hapus dulu ini. Ya, kemudian ini aja yang saya beli ya. Jadi di sini subtotal ya. Subtotalnya. Nah, di sini ada ini kan harganya berapa nih? 50.000. Subtotalnya 55.000. Di sini ada uncode-nya Rp84. Nah, di sini saya akan pilih Indonesia, kemudian mau kemana. Saya pilih misalnya saya di Bali ya. Kemudian kotanya Denpasar dong. Denpasar mom. Kemudian saya update. Kemudian saya progres ke sana. Ya, seperti itu ya teman-temannya. Progres ke sana dan sekarang saya di sini saya bisa juga pilih ship to a different ya, different. Jadi misalnya ini tempat ini kan billing detail. Nah, ini untuk misalnya kiriman untuk ke tempat yang lain. Saya tetap gunakan ini. Saya akan isi nama saya Edri. Bro. Bro ya, kayak gitu ya. Di sini optional tidak perlu Bali dan misalnya kotanya di sini saya tulis Denpasar. Wow. Kemudian kecamatannya Denpasar Barat. Terus ini alamatnya misalnya di Jalan Tengku Umar Barat, misalnya gitu ya. Ini oke, lain-lainnya misalnya ini 8361. Terus nomor telepon saya misalnya 0812345678. Email saya itu dan semuanya. Nah, sekarang di sini teman-teman kita ada pilihannya untuk shippingnya ya. Jadi dia ini otomatis 1 kilo ya, teman-teman. Saya udah sering, bukan sering sih, sering. Ya kali sering. Nah, maksudnya saya biasanya belanja itu pasti 1 kilo. Umumnya gitu ya. Jadi kita bisa pilih di sini. Saya dari JNE, ini dari Kupang ke Bali ya. 27.000. JNE oke 22.000. Tiki ini. Ada pos kilat 76.000. Nah, ini. Ini yang apa namanya? Yang apa namanya yang free-nya aja udah lumayan oke lah ya. Nah, di sini dia tulis direct bank transfer. Nah, sekarang kita klik place order ya. Oke, dan sekarang teman-teman sudah ya. Sudah. Jadi ini bank transfernya kok nggak muncul tadi. Oke, ini udah muncul. Ada di sini ya. Jadi bisa ke Edibro, teman-teman juga bisa kirim ke Viani. Misalnya kalau mau kirim ke Edibro, teman-teman menggunakan BCA. Kalau macam mau kirim ke Viane, berarti itu teman-teman gunakan BRI. Ya, bebas ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya BRI dan mau tidak punya BRI dan tidak punya BCA dan pakai Mandiri, misalnya mau kirim, ya ini misalnya shortcode-nya. Jadi kan setiap kali transfer ke bank yang berbeda kan ada kode banknya. Ya, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini ada pemberitahunya. Setelah melakukan pembayaran, silakan konfirmasi melalui WhatsApp ya. WhatsApp ini ada nomornya di sini teman-teman. Seperti itu. Nah, gimana? Nah, sekarang kita akan cek. Saya akan cek di sini Gmail saya ya, Gmail. Saya pakai email saya ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini got it. Wih, udah ada banyak perubahan ini Gmail. Nah, lihat ini teman-teman ya. Jadi ini untuk saya sebagai si penjual new order. Nah, di sini langsung muncul apa namanya ID-nya gitu ya, new order. Nah, di sini saya baca, oh ada daster sekian sekian bla bla bla, oh ada yang belanja nih, ada belanja daster nih gitu kan. Terus dan untuk ke customer saya akan ini ya. Jadi di sini thank you for your orders. Jadi untuk yang Anda terima itu thank you for your orders. Nah, jadi di sini langsung muncul nih ya pemberitahuan seperti ini ya. Oke, jadi thank you for your orders. Ada pemberitahuan di sini, bank detail. Misalnya mau ke yang tadi barusan saya bilang, ke Edri atau ke Viani, semuanya ada di sini. Order ID-nya secara otomatis, terus namanya, subtotalnya, shippingnya, dan lain-lainnya.
Unicode-nya ya. Jadi ini misalnya ini ada Unicode ya. Unicode ini sebetulnya terbaru ya. Jadi misalnya ya, kalau kita membuat dia menjadi otomatis Unicode-nya ini, kalau membayar menggunakan debit atau credit card, maka secara otomatis langsung dia bilang paid. Oke, sekarang mari kita cek di belakang sini ya. Kita cek di dashboardnya ya, di dashboard WooCommerce. Kita refresh lagi, gitu ya teman-temannya. Kita refresh. Kemudian di sini nanti pasti ada yang namanya itu inbox. Yap, ada inbox di sini, ada juga order. Kita klik di order. Nah di sini teman-teman ada yang membeli. Kita klik ini kan masih on hold atau masih ditahan ya. Jadi misalnya dia orang sudah melakukan yang namanya itu apa ya, order ya. Di sini kita tinggal bisa pilih. Misalnya di sini kita bisa pilih untuk email invoice atau kita bisa resend new order notifikasi dan lain-lain ya. Jadi kita bisa kirim di sini misalnya invoice ya. Kemudian kita gulir ke bawah, di sini ada private note, bisa juga. Nah, di sini kita sudah tahu ya, oh seperti ini ya. Oke, kemudian di sini on hold. Kemudian di sini kita bisa misalnya kita buat dia proses ya, atau misalnya di sini kita bisa bilang complete ya. Ya kita bisa bilang proses. Kemudian di sini kita bisa tambahkan note to customer ya. Jadi misalnya terima kasih sudah order ya, sesuai dengan bahasa yang kalian pakai. Besok pagi barang siap kirim ya. Nah, misalnya kayak gitu ya. Kemudian saya add. Ya ini ya sudah ada ya teman-teman ya. Ini kemudian di sini sudah oke semuanya. Kita bisa recalculating. Oke, sama aja, nggak ada yang ini. Kemudian di sini progress dan oke, udah cukup. Dan sekarang saya misalnya saya update. Kemudian di sini ada pemberitahuan order ya, saya klik. Nah di sini ada pemberitahuannya proses ya. Jadi di sini di apa namanya, saya kembali ke email saya dan di sini ada kiriman invoice. Ada kiriman invoice lagi, guys. Kemudian di sini ada lagi ini kiriman kayak gini, note has been added to your order ya. Jadi sudah di add di order. Kalian tadi itu barusan bukan untuk customer, ini untuk customer ya. Jadi ini sudah progress ya, seperti itu. Besok pagi akan dikirim. Yang di sini kita lihat progress ya teman-teman ya. Sekarang saya klik lagi. Misalnya sudah diterima dan lain-lain ya. Saya bisa klik di sini complete ya, untuk kita ya, untuk kita bisa klik di sini complete. Dan oke, saya klik order dan di sini complete teman-teman ya. Jadi ini pembeliannya udah selesai semuanya. Seperti itu. Kemudian sekarang saya akan klik dashboard dan di sini ada nah di sini kan ada juga reviewnya ya di sini. Nah, kita punya pemasukan itu ada 55.000 ya untuk dalam minggu ini. Apa itu yang dibeli? Duster ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kita sudah punya nih. Kemudian kita misalnya mau lihat customer kita, siapa customer kita. Nah, di sini kita lihat di sini customernya namanya siapa dia? Customer list. Oke, di sini belum ada nih. Kita klik di sini di customer. Oke, di sini ya teman-teman ya, namanya itu Edri Bro gitu loh. Seperti itu, passcode-nya ini ya. Oke, negaranya mana? Di Indonesia dan lain-lain. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke, boom. Udah selesai. Seperti itu ya. Jadi simple banget teman-teman ya. Jadi bisa juga nanti cash on delivery dan lain-lain sebagainya. Oke. Dan sekarang kita akan masuk ke tahap yang paling terakhir itu adalah kita ya, kita mengalami masalah di sini teman-teman. Karena di sini tulisannya semuanya dia menjadi warna putih versi ya. Saya kembali dulu ke sini dan
Saya cek ke sana. Ya, ini ya. Jadi kita ke customize biar ini sudah siap untuk kita, maksudnya kita mau pasang di Instagram kita, ya. Kita pasang link website di Instagram kita, di halaman Facebook kita. Jadi kita sudah siap. Jadi kita harus buat dia kelihatan lebih wow lagi, lebih bagus lagi gitu loh teman-teman ya. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Tapi tunggu iklan. Oke, jadi di sini ada sedikit masalah teman-teman ya. Nah, ini ada notifikasi seperti ini. Oke, ini ada beberapa masalah di sini karena tidak muncul ya di halaman yang lain. Jadi saya pergi ke header, kemudian ke menu, kemudian linknya ini, ya link menunya ini saya ubah jadi warna merah atau menjadi warna hitam. Kayak gitu teman-teman. Kemudian saya publish. Dan sekarang saya kembali dan saya klik ini. Nah, seperti itu. Jadi ini tetap ya, dia tetap warna putih aja. Oke, seperti ini teman-teman. Terus kita klik di boys. Dan di sini ada seperti ini teman-teman. Oke, jadi gimana? Jadi simple banget. Misalnya kita mau mulai membuat toko online kita sendiri teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan uang yang besar untuk sebuah toko online yang praktis seperti ini. Oke, seperti itu dan sudah cantik semuanya. Apalagi yang kita butuhkan di sini, ya. Ada beberapa hal yang kita tambahkan, yaitu adalah sekarang orang biasanya tuh lebih enak, udah malas lah saya mau tambah. Tadi kan saya sudah demo ya. Saya demo itu tambahin misalnya dia harus isi alamatnya dan bla bla misalnya gitu ya. Jadi misalnya mereka itu malas gitu. Jadi kita bisa gunakan juga yang namanya WhatsApp teman-teman. Nah sekarang kita ke plugin, kemudian kita add new. WhatsApp order. Coba. Oke, okay, instant message for WooCommerce order. Saya install aja yang ini. The simple plugin. Di sini dua bulan yang lalu, jadi dari WordPress itu langsung ada pemberitahuan gitu ya, jangan pakai ini karena dia belum update-update mungkin gitu guys, tapi kita pakai aja. Dan sekarang di sini mana itu, oke, yang ini kita klik konfigurasi. Jadi ada banyak jalan teman-teman yang kita bisa gunakan di sini. Dibanding misalnya kalau misalnya teman-teman mau pakai Shopify dan lain-lain ya. Oke, di sini oke, chat with us. Oh, ini message-nya ya. Thank you bla bla dan di sini oke, kita masukkan nomor, please enter WhatsApp contact number with when you want to start chat. Oke. 0812 37 49. Jadi ini contohnya ya. Sekarang saya save. Ya, nanti dia ini akan add to cart dan lain-lainnya. Oke, jadi di sini hello, I want to know more about, nah ya, itu ya. Jadi ini kita bisa juga hello, koma, saya ingin mengetahui lebih tentang produk-produk Indonesia, produk ini. Di sini saya ganti jadi terima kasih. Jadi itu pesannya akan ke sana ya. Let's, kemudian saya save. Sekarang saya kembali ke sini dan saya refresh. Oke, sudah nggak ada lagi. Sekarang saya klik ini. Nah, di sini ya. Jadi sudah ada muncul di sini ya, teman-teman ya. Kita langsung klik dan nanti share on WhatsApp. Nah, seperti ini ya. Dan akan masuk di nomor WhatsApp kita ya, kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi saya pikir ini lebih bagus. Ya, saya buat dia gitu. Yup, langsung ada di sini tombol WhatsApp-nya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ada tombol WhatsApp-nya. Kemudian selanjutnya kita mau tambahkan ada WhatsApp juga di kiri atau kanan. Saya pikir mungkin bagian kiri karena ini sudah ada tombol ini. Ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi satu plugin. Satu plugin, kita klik lagi add new, ini udah 9 plugin ya yang kita pakai. Di
Di sini kita klik lagi WhatsApp. Misalnya seperti itu, WhatsApp ya di sini. WP Social Chat, WhatsApp. Saya klik More Detail. Jadi kita klik More Detail untuk melihat ini cocok atau tidak. Oke, dia tidak terlalu bagus. Di sini ada yang kayak gini. Lihat dia di sininya. Oke, kayak gini. Oke. Oke, saya pikir keren. Nah, kita pakai yang ini saja ya, Cresta Help Chat. Kita tunggu instalasinya. Installing. Kemudian kita activate. Oke, setelah kita aktifkan, kemudian kita cari di sini plugin yang sudah diaktifkan, kemudian kita klik setting. Nah, di sini ada pro-nya juga, teman-teman. Tapi kita gunakan ini. Oke, yang pro-nya itu kayak gini. Kita pakai yang biasa aja. Kita mau ke grup atau ke ini, pakai ini aja ya. Jadi kita tambahkan nomor kita di sini 081 42 kayak gitu. Terus di sini kita bisa tulis di sini nama online store kita. Jadi just for you help chat. Oke. Okay. Di sini ada hi there, use this box send, nah, kayak gitu. Teman-teman bisa ganti dalam bahasa Indonesia ya. Di sini misalnya saya mau tambahkan close float box by clicking anywhere on page. Yes. Kemudian di sini kita mau dia muncul di mana? Only mobile atau only desktop ya. Saya mau semuanya ada. Terus di sini show ini di mana aja misalnya ya. Saya mau show di mana aja. Page ini terus di woo semuanya ya. Seperti itu, dan sekarang kita save. Kemudian sekarang kita refresh dan munculin teman-teman. Tapi karena dia terhalang dengan itu, kalau kita klik ini ya, muncul ya. Kita bisa klik langsung send. Ini keren ya. Cikui. Kemudian kita kembali ke sini dan kita buat dia itu di sebelah mana ya. Ini kan dia di sebelah sana. Aku mau dia di sebelah kiri. Sebentar. Oke, ini pro semuanya. Wah. Oke, karena ini dia menutupi itu, berarti kita ke customize. Ya, jadi tinggal kita pindahin aja. Kita pindahkan, yaitu adalah ini ya, tadi ya. Oke, kita ke sini, kemudian kita pergi ke general option untuk scroll up-nya. Ini kita pindahkan ke sini, guys. Jadi dia ada di sebelah kiri, guys. Kayak gitu caranya supaya lebih aman. Oke, nah sekarang kita exit dan sudah ada ini sebelah kiri. Oke, jadi lebih aman kayak gitu teman-teman. Oke, sudah selesai ya, kita sudah punya online store sendiri. Oke, and then thank you so much watching my video. Jadi kalau kamu suka tinggal berikan like, dan merasa ini bermanfaat untuk temanmu yang lain tinggal di share aja. Untuk mendapatkan video terbaru dari saya, tinggal di klik tombol subscribe. Jangan lupa tanda loncengnya ya, notifikasinya. Supaya ada video terbaru dari saya, kalian bisa mendapatkannya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, tinggal diisi saja di kolom komentar. Ini lumayan panjang ya, jadi teman-teman bisa mengikuti. Yaitu adalah timer-timer yang ada di deskripsi video saya di channel YouTube ini. Oke, itu saja teman-teman. So, see you next time. Bye.